the setting is on, meaning that you, tapi kalau saya bagi maklum pun you boleh jawab bila sistem dah buka lah. Saya akan maklumkan, I will inform via apa, Telegram group. So terserik, kalau you dekat topik stock valuation, dia both are capital. Capital is long term financing. You acquire capital melalui equity. So stock sama ada common or prefer is part of equity lah, selain daripada retain earning. Retain earning tu tak payah nak acquire pun, memang dah retain, dah ada kat situ kan. So untuk interest rate is the cost of money. So dia ada dua pihak yang terlibat, iaitu savers and borrowers. Savers ni orang yang ada surplus, surplus unit. Borrowers are deficit, you kena ingat tu. Ataupun demanders dengan supplier. Demanders ni orang yang nak duit, orang yang deficit lah. Supplier ni orang yang extra duit. Dia ada dua pihak dalam financial system. Kalau you belajar financial institution and market, sama ada dua unit ini, deficit and surplus ni, dia melibatkan household atau individual ataupun company ataupun government ataupun international company. So dia akan melibatkan savers dengan saver ni orang yang ada duit lah, dia simpan kan, dia tu savers. Okay, saya mulakan. Konsep penting. Mana pada surplus ke defisit dulu? Defisit dululah. Satu ni defisit dulu. Defisit dengan surplus. Orang yang ada lebih, yang ini savers versus deficit, dia borrowers kita panggil. Kalau demanders ni belah deficit, dia demand for money. Demanders ini demand and surplus, supplier. Demand and supply kan, you belajar economic, supplier, suppliers of money. So dalam stock dia ada cost of money, itu adalah required rate of return. Required rate of return, rate kadar of return daripada pelaburan any investment you dalam stock tu lah. So dia denotkan SR. This is cost of money untuk equity stock lah. Kita kira untuk one of the capital you yang you nak buat financing tu. Dan untuk bond, dia punya cost of money untuk borrowers tu, kalau orang yang itu ialah cost of money ialah interest rate, cost of debt. So yang ini melibatkan bond. You belajar sikit konsep dia. Dan ini akan relate dengan topik yang saya cuba cover juga, cuba hari ni, cost of capital. You kira cost R, you kira D. RD dengan RS. S ni stock, D ni debt. Kan? You kira the valuation of debt, the value, the pricing. Dia nilai, kalau secara halus dia berbeza valuation dengan pricing kalau you belajar advance. Tapi secara sekarang ni kita assume sama. So easier lah. Value nak cari price of bond. So kat sini adalah penting, saya ada bagi formula tadi. Saya ada bagi formula dan you boleh refer formula yang saya bagi, list of formula. It is very helpful actually. Mungkin lecturer yang dah ajar FM1 dah bagi formula. Dan formula dia walaupun dia pusing kota mana, lecturer mana, dia sama je. Cuma you adjust ikut you punya tu lah. Yang penting dia punya jalan kerja semua betul. Okay, you boleh faham eh. Yang ini cost of money tu interest rate untuk bond. Cost of money untuk yang equity tu, ni dia punya denotes dia. Dia tanda di RS, di RD. You letak R, ada buku dia letak K, you nak letak I pun apa, interest rate. Sama je. So dia panggil interest rate.
tu simbol lah, denote dia, dia nyatakan. Ya, ini untuk objektif yang pertama ni, you hanya belajar konsep what is stress secara umum lah. Untuk jawab soalan multiple choice, you have to read, you kena baca jugalah. Kalau you ada textbook, you dapatkan, you beli kat Shopee ataupun dapat yang second hand daripada sini atau you dah ada sebelum ni, you je, you baca cepat. Yang tepi-tepi dia tu memang kalau you boleh tengok, dia banyak yang terms tepi, dia ada yang content, lepas tu tepi sebelah kiri atau sebelah kanan buku tu ada. Kalau saya, saya suka baca slide dan baca buku. Baca jugalah, jangan baca lambat itu, bacalah, you cari highlight masa you tengah boleh betul-betul fokus. You cari semasa kalau you boleh fokus waktu you tengah malam, so go for tengah malam. Kalau you boleh fokus tengah hari, go for tengah hari. Kalau waktu awal pagi, ikut masa you. Sebab setiap orang dia beza masa dia produktif. Ada orang buruh hantu, ada sebab pagi dia sampai pukul, dia pagi dia pukul 2 petang. Petang. Tapi kalau you ada kelas pagi, kena bangun lah. Yang ini berkaitan interest rate, dia punya konsep dia. Yang keduanya adalah berkaitan dengan bond dari segi konsep dan dari segi legal, dari segi itu je lah. Dan yang ketiga masih berkenaan dengan characteristic of bond, features yang melibatkan price, current yield, ratings, berkenaan bond lagi lah. Dia belum ada calculation kat sini. Dan yang ini, yang keempat ialah dia input dalam untuk kira bond valuation atau nak kira price of bond ni, dan dia punya model lah, yang common model, general model dia, basic model, key input yang penting. Dan saya semalam, saya dah, yang saya tunjukkan dan saya dapati financial yang apps dekat handphone tu, saya bayar dia $2 dalam RM7.90 lah. Sebab dia tak ada iklan. Kalau you tak bayar $2 pun, you tak ada iklan. Tapi saya bayarlah, dia tak akan keluar lagi nak bayar ke tak, nak derma. Yang ada yang satu, dan dia dia combine Texas Instrument dengan Hewlett Packard. Very best. Very best pula dah. Very macam awesome lah. Macam cuma boleh download dekat handphone, dan saya ingat kalau coming yang saya akan ajar, saya akan guna benda tu. Saya baru jumpa benda X tu. Segi 3 Pro yang saya ada tunjuk. Dia boleh dekat Android. Tapi handphone dia, you kena RAM ataupun storan dia kena besar sikit lah. Kena beli yang telefon hoki, sebab untuk kelas online ni memang kena tu. Dan memang you belajar untuk selain daripada guna table, tapi untuk skor subjek ni, untuk ni guna table dah okey, tapi untuk you punya lebih skill, saya rasa kemahiran guna financial calculator tu memang lagi diperlukan daripada kemahiran guna table. Tapi you, you know how what does it mean bila you tekan-tekan financial calculator tu. Dia dia tak boleh dekat laptop, dia hanya boleh dekat handphone saja. Apps tu. Dia free dekat Google Play. Sebab saya baru jumpa, dan dia bestnya, walaupun you tak bayar $2, RM7.99 tu, dia okay, dia okay. Saya kena start sharing dulu ke? Okey, yang tak nampak ke? Memang dia tak nampak kalau tunjuk ni. Nampak tak? Tak nampak eh? Handphone, saya tunjuk handphone. You, kalau you buka dia macam final calculator, tapi dia tak ada. Kalau you ambil yang BA plus lagi satu, yang BA plus tu dia sikit keluar iklan sebab dia free kan. Sikit keluar iklan. Yang ini kalau you free pun dia tak ada, cuma dia sekejap dia keluar bila you mula-mula you buka, dia keluar nak derma tak $2. Kalau tak nak derma tak apalah. Dan dia, saya tengok komen pun very good sebab dia combat. Saya tak guna betul-betul sebab saya tekan dia, dia ada bunyi. Dan dia memang as if macam financial calculator yang you beli ratus-ratus tu. Kalau beli tu. Dan dia yang, dan kalau you buat, you memang boleh guna.
Cuma saya tak tunjuk untuk TVM hari tu. Saya tak jumpa hari tu. Saya tak ni. Dia ada. Yang ini 10 BA Pro segi yang keluar ni BA tu. Memang 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 sangat ni. Dan you boleh letak dekat handphone. Tak payah beli yang yang mahal tu. Kalau you nak buat yang lebih ni. Dan dia advance. Okay. Dia macam sama yang you beli financial calculator yang betul lah. Mungkin ada tu. Tapi macam sama je lah. Lebih kurang. Dah okey dah. Okay, kita sambung balik. Dah hilang conteng tak apalah. Okey. Sebetulnya boleh je maintain kan. Lepas tu yang part ni you belajar yang key input. Kemudian yang ini basic yang kira ada satu. Yang ini you boleh tengok yang list of formula tu. Dan yang ini you hubungan antara required rate of return dengan bond price. Yang ini you dah ada formula lah dekat tu nak dekat ni. Dia ada tiga dalam keadaan macam mana bond price tu dia issue at premium, issue at discount, issue at par value. Ini you dia ada soalannya. Jadi yang ini you kena tahu dia ada calculation, dia ada konsep. Yang ini senang je. Cuma you kena faham benda tu ada dekat slide, ada dekat buku. Yang ini how to calculate YTM. Kalau guna financial calculator memang senang lah. Tapi dia ada dia ada formula yang list of formula bagi dekat textbook tu dia bagi yang kira R tu. Actually kalau dekat cost of capital dia kira RD, cost of debt. Kalau chapter yang COC yang kita akan belajar tu. Dan untuk bond annually dan kalau dia bayar interest rate tu semi annual. Annual dia bayar sekali ni setiap setahun dua kali setiap 6 bulan. Tu je bond ni dia satu je dia tak bagi saya senang lah tak okey je. Yang ini konsep interest rate sebab soalan MCQ so you have to read the slide and understand the slide first. Itu sampai tu you kalau ada textbook gunalah. Kalau tak ada, ramai ke tak ada textbook? Ramai ada ke ramai tak ada textbook? Ramai tak ada. Yang separuh dah tengok. Macam mana saya nak stop? Saya sebab aduh saya tak reti kena takkan kena tutup ya boleh ni kan kita tengah cakap kita nak oh sini stop video sini punya oh itulah terusnya makcik betul lah saya ni interest rate ini kalau melibatkan debt lah, cost of debt yang saya bagi tahu tu. Yang tadi kan saya katakan kalau kalau short term you belajar working capital current apa, current liability atau bank loan. Dia merupakan kalau you apply, you guna financing, guna hutang sama ada hutang bank ke ataupun melalui bond untuk borrowers. You kena bayar apa compensation lah ganjaran kepada lender. Lender, jadi kalau borrower ni deficit kan, dia tak ada duit, lender ni borrower, lender ataupun savers ni orang yang surplus. Dia ada dua pihak je. Dalam hidup dia ada dua pilihan. Accept, reject. Dan keadaan tertentu dia ada pihak yang ketiga lah. Hidup mati. Syurga neraka laki perempuan. Dan lepas tu dalam borrowers of point of view bila pinjam dia adalah cost of borrowing. Iaitu you kena ingat cost of money lah. Dia ditentukan oleh interest rate ni ditentukan oleh demand and supply. Dia punya bila you pinjam duit dia ada cost for that itulah interest rate. That is the concept of demand and supply untuk tentukan kadar tu. Katakan dia punya demand for money is high. Kalau demand for money is high
And supply is low, dia punya interest rate tinggi ke rendah, you rasa? Okay, saya terbalikkan. When the demand for money atau funds tu is low and supply or saving ataupun kita panggil supply or saving. Saving is high. Ramai orang menyimpan. Orang supply, orang supply dia letak duit dalam financial market lah. Sama dia letak dekat dekat capital market ataupun dekat money market, simpan bank ke apa, dekat sistem kewangan. So interest rate dia jadi tinggi ke rendah? Demand for money rendah, supply atau saving tinggi. So interest rate agak-agak lah. Rendah, mungkin. Rendah. So, semua jawab rendah. Interest rate rendah. Are you sure? Hello? Okay, Mak ada kelas lah sampai pukul. Jangan call. Ya, ya. Balik pukul 5 lah. Pukul 6. Okay, kakak siap-siap. Pukul 5 siap. Tolong ambil dulu Mak. Okay, bye. Okay. Why you, siapa tadi yang cakap interest rate rendah? Ya, doktor. Interest rate tinggi. Kalau you nak, you... Mak dalam kelas ni. Yelah, nanti Mak call lah. Okay, bye. Katakan interest rate macam anak dara lah. Kalau ramai orang demand kan, orang masuk meminang 10 orang, dia letak harga tinggi ke letak harga rendah? You rasa? Tinggi. Kalau tak ramai orang nak dia, mesti turun sikit lah harga contohnya lah. Tapi tak juga kan. Tapi secara demand and supply, bila kalau harga saham pun sama. Jika orang ramai nak beli saham, dia akan push the price up kalau demand dia tinggi. So it is correct lah, the interest rate is low. You fikir macam tu, when the demand is orang pun, macam you bayangkan kalau orang ada orang ramai 10 orang datang minang dengan orang seorang datang meminang kan. Jadi mak parents bolehlah pau-pau sikit kan. Ha. RM50,000 ke minimum. Apa letak apa, seberdiri apa, saya pun tak tahu. Saya kahwin rendah je kos. Kahwin tengah belajar, jadi tak ada duit lah tu. Interest rate rendah. Kalau macam tu lah. Kalau harga saham pun sama. Jika demand dia tidak akan push the price up. Jadi kalau as a borrower, kalau you nak pinjam duit, kalau interest rate is good lah for you. Kan? Sebab kalau tu, so dia macam tu lah. So, yang ni kalau interest rate untuk debt. Required raw return dia untuk equity lah. So stock tu sebahagian daripada equity. Dia ada dua jenis yang you dah belajar, dan apa return earning also is equity. Dia cost of fund lah, cost of money. Tu je. Jika you ada because of ownership interest, you ada pemilikan. Kalau you apa, you bagi hutang ataupun you ada supplier ataupun you ada lender, you bukan owner of the firm. You ada creditor atau debtor. Tu je konsep dia. Konsep inflation ni the rising the price the apa, peningkatan harga lah dalam tempoh yang secara berturutan, dalam tempoh tertentulah dia ada definition how you, a country tu dia define. Kadang dia define ubahlah, biasa dah 3 bulan berturut. Yang paling tu inflasi ni kita boleh secara orang umumnya kenaikan harga lah, CPI, harga barang yang ukur. Yang ini liquidity preference, iaitu yang basic yang you kena tahulah. Ini yang menentukan harga apa, demand and supply. Di demand ni, di and also ini supply. Ini yang itu akan menentukan the interest rate. Kan?
demand and supply lah, dia equilibrium, keseimbangan dia kat mana kan, dia demand and supply lalas, dia terima lah, berlaku apa equilibrium. Yang ini okay, ini tak ada. Okay, yang ini the interest rate, types of interest rate lah. You ada nominal interest rate, the actual interest rate yang di charge by the supply of fund ni yang lender lah. Lender ataupun surplus, dan demander ni adalah borrower, lender atau savers, borrower ataupun deficit yang pinjam tu. Actual yang sebenarnya nominal interest rate, jadi dia dah ambil kira inflasi, dah ambil kira apa-apalah. Yang ini real interest rate, rate of return of investment rate. Rate ni dalam persentase kadar. You punya real interest rate ni measure you punya purchasing power. You punya kuasa beli lah. Mungkin kuasa beli you daripada because of real interest rate, dulu RM100 penuh troli kan last 5 years. Sekarang ni RM100, 1.8, 1.4 troli pun tak penuh. You punya purchasing power dah menurun real interest rate. Maknanya real interest rate ni dia measure rate of increase purchasing power. Dia sama ada menurun atau menaik. Peningkatan dia, yang itu dia punya maksud real interest rate, bukan interest rate yang dia charge atas wang you betul. Dia melibatkan purchasing power. Kalau jawab soalan multiple choice, you boleh bezakan ya? Boleh? Real interest rate dengan nominal interest rate, rate. Semua kadar rate in percent, tapi yang ini melibatkan fund ataupun money yang directly related. Real rate of interest ni dia lebih pada economic, dia melibatkan purchasing power. Meningkat percentage, bukannya you punya amount tu. Tapi dia relate juga akhirnya, tapi tak secara direct. Okay. Kita tak fokus pada yang itulah. Okay. Ini kita belajar dalam risk and return nanti. Ini term structure of interest rate ni, dia melihat kepada tempoh matang lah untuk hutang tu dengan kadar risiko dia. So you relationship between maturity, tempoh matang dengan rate of return hutang bond ni dengan level of risk. Ini term structure ni maknanya satu benda yang besar sebenarnya. Cuma you tahu hubungan antara yang melibatkan debt lah, long term debt, kadar dia, kalau dia tempoh matang dia dengan risiko of bond kan, you pinjam guna yang berbeza-beza dan ditunjukkan oleh keluk yield curve, keluk hasil yield curve untuk menunjukkan term structure interest rate, keluk dia berbentuk macam mana. Dan ini yang berkaitan yield to maturity. Yield to maturity ni compounding annual. Annual maknanya once a year, rate of return earned by debt security, contohnya bond, daripada dia mula beli, dia issue, nanti dia simpan sampai maturity, nama pun yield to maturity. This is you nanti you akan kira lah yield to maturity. So this is the apa yang market pasaran punya required rate of return untuk maknanya on debt punya itulah. Nanti you boleh relatekan dia punya, sekiranya dia simpan sehingga matang, berapa kadar pulangan yang dia boleh dapat lah year to maturity. So untuk term structure dia dihukum lah yield curve, dia ada a few types of yield curve dia ni. Ini dia tak tu sangat lah. Kita tak ada relate sangat sebab dia berkaitan dengan interest rate dan long term debt. Tapi yang berkaitan banyak ialah yang ini.
ini more to economics lah yang menentukan. Jadi dan ini di, penting untuk sekiranya yang pembuat dasar lah. So saya tidak tekankan secara yang ini. Kalau flat ni maknanya dengan kadar yang government atau policy maker buat tu bank negara ke apa, dia tidak beri kesan tempoh matang lah dia akan skill kerajaan buat pinjaman ataupun company. So ini memberi kesan pada ekonomi. Kan, jalan jangka panjang, especially government spending, yang inilah biasanya policy maker dia ni. Kalau inverted ni dia untuk short term, long term, kesan jangka pendek dan jangka panjang dari segi ekonomi theoretically. Tapi banyak sekarang teorinya macam ni tapi pelaksanaannya lain. Tapi mungkin sebab ada berlaku COVID, so tapi sepatutnya di spend dekat kategori macam ni, tapi kenapa perlu gitulah. Yang ini saya, kita tak ulas secara itulah, saya pun tak nak mengconfusekan lagi you. Tapi yang ini nanti mungkin you agak keliru lagi sekarang, nanti you boleh nampak YTM. YTM ni ialah RD. Dia punya simbol sama kan. Okay, dah habislah. Dia ada inflation, dia ada deflation, dia ada opposite lah. Deflation ni the trend of falling, kejatuhan harga. Sebab bila berlaku dari segi ekonomi policy maker, dia akan memberi kesan pembuatan keputusan company sebenarnya. Iaitu sebab tu pengaruh ekonomi ke atas company's decision making ni. Kalau ekonomi macam ni, company kena react macam mana? Kita kena banyak guna short term financing ke? Kita kena banyak long term financing ke? Ataupun kita guna je sumber dalaman? Itu decision yang sangat penting dari segi financing decision. Kalau long term mungkin ekonomi macam ni, ya itulah sebenarnya bila you nak buat decision. Sebab tu you kena ada relevant ataupun accurate information tu in order you nak buat decision tu tepat lah. Sebab kita nak buat decision ni yang melibatkan benda yang akan datang kan. Macam company banyak sekarang buat decision, macam syarikat Sunny yang saya cakap itu, dia jual bas sebab nak teruskan operasi. Yang syarikat penerbangan, apa yang dia buat, terpaksa hentikan ini. Banyak keputusan yang tak pernah dia buat sebelum ni because of the yang current condition kan. Benda macam ni saya pernah dulu bekerja lah dengan EPS, saya kerja dengan apa sekejap je dalam team untuk buat decision. Tapi saya kerja yang team yang bukannya si, macam executive bawah-bawah je, kuli-kuli bawah je lah. Masa tu lah saya sekejap berapa bulan sebelum saya join UPM lah. Saya ingat saya kerja lah, tapi macam best lah, gaji pun banyak masa tu lah kan. Tapi kerja dia macam balik malam, tapi macam asyik duduk hotel. Mula-mula best lah, lama-lama bosan pula duduk hotel kan. Mula-mula sedap tapi macam apa, pack unpack jadi macam bosan. Makanan hotel lama-lama macam rasa nak makan budu je, macam tu lah, nak ikan singgang je. Mula-mula memang excited lah for the first few months tu, bestnya kan, sebab best duduk hotel je. Okay. Yang ini dia, kenapa trend interest rate dari segi term structure interest untuk ekonomi penting? Sebab dia memberi kesan kepada pembuatan funds financing decision. Yang ini sebenarnya, yang itulah sebab you belajar about corporation, about corporate finance. This is financial manager, berkenaan dengan company. Everything you do is to go of the firm. Yang subjek yang you belajar ni, FM1 dengan FM2. Paper ni sebenarnya ialah paper corporate finance, kewangan perbadanan, corporation. So advanced paper dia corporate finance. Kalau dia ada FM3, dia panggil corporate finance. Financial management is a corporate finance. Kewangan corporate. Corporate is corporation, company. Kewangan yang melibatkan company lah. Pengurusan kewangan company. So goal of the firm, matlamat company apa? So anything yang ada internal factor, external factor is the economics kan. Dia ada internal factor pun yang dalam firma itu sendiri. So yang you belajar pun you kena faham jugalah. Subjek ni is about corporate finance, kewangan corporate. Finance
in the company. Okay. Dalam keadaan recession, inflation, kalau macam ni, you boleh tengok kan? Ni agak okey. Kalau dia dekat macam ni, dia akan kira ni. Sekarang ni komputer akan buat semua. Dia ni highly risk. Kan? Dia cepat. Kalau dia volatility tu very high. Kalau dia ni macam jauh kan? Dia ada kaedah dia. You nampak tahun ini, tahun 1980-an. Saya ingat masa saya sekolah rendah, dejah berapa, 2-3. Memang ekonomi, kemelesetan ekonomi dunia. Kan? Dia ada setiap cycle tu. Yang ini kalau macam ni ekonomi bagus ni. Tengah ni. Dia start bagus. Lepas tu dia tak bagus balik. Dia bagus. Ni start bagus. Ni dia bunga. Ekonomi tu. Dekat US lah. Okay. Ini teori-teori yang menerangkan kenapa yield curve tu berbentuk sebegitu dan expectation investors lah. Dia ada three theories. Yang ini you read, at least you get the gist okay je. But they more focus dekat expectation, liquidity and market segmentation. Saya tak ni sangat. Nanti dia ada dekat risk and return punya ni, risk premium. Tekan N. Ini kalau saya nak you baca jugalah kalau ada soalan jenis-jenis risk lah. Bila yang melibatkan debt lah, default risk, contract to a provision. Yang ini banyak guna common sense. Cuma you kena tahu keyword dia. Kalau default ni orang dia mungkir kan default. Risiko orang yang borrower tu, dia pinjam debt tu, dia guna bond ke, bank loan ke, dia tak boleh bayar. Will not pay. Default lah, dia default, dia mungkir. Kalau contractual provision risk ni, dalam dia boleh peruntukkan dalam contract agreement debt tu, dia ada risiko yang dia tak boleh fulfill. Ada provision dia allowing a bond issuer. A bond issuer ni orang yang surplus or deficit. A bond issuer. Borrower or lender? Lender. Are you sure? Adik you dah gelak kan tu. Bond issuer, borrower sebab you tak ada duit, you issue lah bond sebab you nak duit. Kan? You issue bond, bukannya you ada duit. Kan? Dia terbalik dengan stock. The opposite sikit. Bond issuer is the deficit. Retire ni maknanya dia let go the bond sebelum prior ni sebelum tempoh matang. So ada risiko dia ada peruntukan dekat agreement tu yang membolehkan dia boleh tu dia tak tunggu sampai tempoh matang. Jadi risiko dia mungkin dia guna provision ini yang borrower tu, bond borrower. Jadi akan meningkatkan risiko bond tu lah sebab dia tak simpan sehingga tempoh matang. So dah habis daripada segi konsep, especially on interest rate yang melibatkan debt lah. Dan apa-apa yang last kali ni komponen dalam risk yang berkaitan dengan debt, especially bond. Dan ini jenis-jenis bond lah.
Jenis bond yang ini macam kalau municipal ni kalau kat US lah macam daerah ni kalau kita government ataupun state kerajaan negeri ya. Ini government bond. Corporate bond atau company bond. Maknanya siapa yang issue tu dia nama tu lah kalau government government bond, corporate bond sebab company atau firm yang issue that bond because they need money untuk buat sesuatu lah. Kata company because nak beli new aeroplane, new apa, nak beli kapal terbang baru ke, nak beli benda yang long term lah, benda yang besar, projek baru ke, ataupun government nak buat new apa, highway ke apa kan, government punya projek, dia untuk finance, dia guna bond, hutang jangka panjang. Lepas tu dari segi aspek apa ciri-ciri bond ni, dari segi ialah par value, face value ataupun face amount, nilai muka, nilai par dan principal. You jangan tulis principal, ada principal. Kadang orang tulis macam tu ada jugalah, dia tertukar principal. Kadang-kadang principal ni boleh jadi besar juga. Kan tengok ni lah, principal ni. So, par value, face value, principal ni orang yang sama. Sama je maksud dia. Nilai par, nilai muka. Dia masa dekat isu ni berapa nilai par dia? Nilai deposit dia lah. Nilai muka dia. Nilai ni dia akan kena bayar balik dekat apa? Masa dia dah maturity. Jadi ni coupon rate, kadar coupon. Maksudnya kalau rate ni coupon interest rate ataupun coupon rate benda yang samalah. Dia the percentage. Kalau coupon amount, kalau 10% coupon interest rate atau coupon rate, you dah darat dengan par value atau face value. Dapatlah coupon amount. Dia coupon rate ni you darat dengan dapat coupon amount. Percent bond for that will be annually kalau annually, kalau semi annual you bayar dua kali. Okay, bond indenture. Indenture ni yang dokumen lah, legal dokumen yang explain the hak bondholders. Bondholders ni siapa bondholders? Issuer ke bondholders ni? Issuer. Yang penting you kena settle pemaham. Issuer ni orang yang issue, dia are borrower. Dia tak ada duit. Dia are borrower. Dia are deficit. Company ni dia yang deficit. Bondholder ni creditor lah. Yang lender tu kan. Bila you bagi duit ke borrower, so you nak tahu rights you. Duit aku bagi 10 juta ke dia pinjam. Macam you bagi pinjam kat kawan you. Kalau pergi pinjam macam saya, ada orang pinjam saya 20 ribu. Memang sampai sekarang saya kata bayarlah, tolonglah pakcik. Dia orang besar dulu. Saya kata bayarlah dan dia orang baik saya tahu. Tapi dia bayar sekarang 300. Tak apalah pakcik, bayar 300 pun tak apa yang pakcik mampu. Datuk pangkat somebody lagi kan, dah pencen dulu pangkat besar kan. Maksudnya you, kadang-kadang kita tengok kan, kita tak tahu kan dalam hidup, kadang orang miskin tapi hidup dia cukup je kan. Kita tengok orang dulu, wah, so kita harap hidup dia, kita saya kata bayarlah sekurangnya kalau kita meninggal, maknanya kita dah ada niat nak bayar hutang. Anak-anak bagus, tapi saya pun pelik, boleh settle lah hutang ayah dia kan. Kalau saya prefer duit lamsam 20,000 daripada bayar 300. 300 tak tahu bila tu. Ada bulan tak bayar kan. Tapi saya niat macam ni lah. Maksudnya kalau you dah niat nak bayar, itu yang mampu dalam keadaan sekarang. Sebab bila dah pencin you buat bisnes, inilah risikonya. Buka kedai makan, dah modal 100,000, duit pencin guna semua, renovate tiba-tiba 2-3 bulan kedai okey. Kat Terengganu banyak trend macam tu. Lepas tu bermasalah kan. Mula-mula semua pelanggan ramai 2-3 bulan pertama. So tak ada pelanggan. Guna duit semua, duit pencen untuk buat bisnes kan. So tapi saya rasa dia memang orang baik lah.
Maknanya dia ada niat nak bayar tu, memang itu yang dia mampu dengan keadaan tu lah. Dah wife-nya kerja cikgu, memang orang senang lah kan, tengok rumah pun besar, banglo kan. Kalau boleh, tak nak lah. Saya kata bayarlah sekurangnya, kalau meninggal ke apa ke, nanti saya tengok keadaan, kalau hati saya terbuka, saya halalkan. Tapi banyak juga nak halalkan kan. Tapi insyaAllah, kadang dia pinjam adik-beradik lagi kan. Adik-beradik kadang, itulah. Tapi itulah kalau saya bagi tahu mak saya, kalau saya meninggal. Tapi sekarang ni saya tak ada, cuma saya bagi tahu mak saya seorang lah, ada adik-beradik ke yang pinjam-pinjam ni kan. Kita tak bagi tahu mak, tak ada orang tahu kan, memang ni. Nak jaga aib juga adik-beradik. Maknanya kalau saya meninggal, saya halalkan. Tapi selagi saya tak meninggal, kalau duit tu saya nak dia bayar dekat my mom lah. Sebab arwah ayah dah tak ada. Tapi kita adik-beradik, saya dah niat dah, dah halal dah. Walaupun dah halal. Maknanya Alhamdulillah cukup lagi makan. Itulah, duit ni tak pernah cukup sebenarnya. Cuma niatnya, biar kadang-kadang dia cukup. Biar rezeki tu dia jadi banyak. Walaupun sikit. Okey, yang ini bondholder ni creditor, lender lah. Surplus yang dia bagi pinjam pada issuer. Issuer ni orang yang issuing tu lah, issuer. You boleh bezakan. Maknanya indenture tu macam surat lah. Surat tu lawyer ada yang endorse kan. Kalau kita buat agreement beli rumah, dia ada borrower bank, pihak yang you pinjam ke. Orang ni dia beli tu, dia pinjam bank ke apa, dia guna cash, tak ada melibatkan bank lah. Tak, dia ada kena lawyer, kena ada lah. Kena melibatkan surat legal. Kalau apa-apa default ke belakang, dia kena boleh bawa ke mahkamah. Dia ada charge lah ni buat indenture. They specify the rights of the bondholder, the rights of issuer. Lepas tu ada jenis-jenis syarat bond tu. Okay. Lepas tu dia ada provision lah. Peruntukan tertentu. Dia different, you punya tu different lah. Lepas tu ada restrictive. Ni dia ada maknanya I bagi duit kat you ni, you hanya boleh buat projek ni, buat bangunan asrama dekat Uniza Gombadak, tak boleh buat kat kampus Besut. Contoh you specifikan dalam covenant tu, syarat tu. Kalau tiba-tiba dia pergi buat bangunan dekat kampus yang kat Tembilan, kat kampus Besut tu kan, so dia boleh kena sue lah yang issuer tu kan. Itu you, kalau dia letak, kalau dia tak letak restrictive covenant ni, okey je. Macam tu je, itu maksud dia lah secara ni. Ini subordinate ni secondary lah, maksudnya subordinate ni kalau primary yang utama, subordinate ni macam secondary lah. Secondary ni kalau dia ada dalam bond indenture ni, dalam dia punya perincian dalam cert tu yang menyatakan subsequent ke agree to it until senior debts. Maknanya senior ni yang primary, yang utama dia ada subordination kalau ada di dekat bond tu. Bayar yang pemegang bond hutang yang utama tu, senior debt. Yang mana dia hutang dia lebih banyak. Seniority tu diukur daripada dia dulu yang diberi hutang dengan amount yang lebih besar. Whatever lah how you define senior debt tu, dia bergantung pada takrifan lah. Kita panggil operational definition. Operational of the terms. Macam how you define senior debt dalam konteks indenture agreement itu. Ada yang hutang dia, dia beri hutang lebih pada 10 juta dan tempoh hutang tu dah lama dah. Gitu adalah operational terms dia. Itu maksud dia. Ada dia ada distipulatkan, dia nyatakan maknanya secondary creditor ni dapat kedian. Dia mesti bersetuju untuk tunggulah sehingga kita settle dulu yang senior, yang utama dulu, yang primary. Okay, alright. Lepas tu ada things lah, sinking fund. Sinking fund ni biasa dekat US ni, collateral cagaran. Secured ni yang ada cagar lah. Bond tu dia back dengan collateral dia. Kalau collateral ni kita biasa kita guna asset lah. Fixed asset atau apa-apa. Kadang-kadang kita boleh guna kita punya inventory as a collateral pun. Secured ni dia tak ada collateral. So dia tengok based on ability ataupun trust lah. I trust that you'll be able to pay your debt. Ini percaya kan. Ini trustee ni pemegang amanah, trustee. Trustee ni macam
entity lah, satu entity yang appointed by both parties, lender and borrower, untuk oversee the agreement, the bond indenture punya agreement tu. You appoint sama ada individual yang you tu, bank, biasanya bank lah, bank ataupun company, whatever lah, trustee, untuk sebagai pemegang amanah lah. Kalau biasanya dia nak jaga kepada lender atau deficit ni, nak jaga tu kan. Macam saya nak ada backup sekiranya berlaku apa-apa. Dia duit banyak ni, long term kan, you bagi pinjam dekat pihak yang another party kan. Dia, sebab dia ada melibatkan dua pihak, lender versus borrower. So you appoint both parties to agree to appoint a trustee untuk pemegang amanah lah, macam yang you untuk buat tindakan sekiranya on behalf of the bondholders, ataupun bondholders ni is the lenders. Biasanya lah orang yang dapat duit tu dia tak kisah, sebab duit dah dapat kat dia. Biasanya pihak yang bagi duit pinjam tu yang risau tu, duit dia lesap kan. Cost of bond to the issuer. Cost of bond ni maknanya issuer ni borrower, you kena bayar tu dari segi tempoh matang, sama ada cost of bond ni dari segi interest rate lah. Dia libatkan tempoh matang bond tu, amount dia offer tu, dia, you nak pinjam banyak, so cost ni mungkin lebih tinggi, you nak banyak. Lepas tu issuer punya risk, you punya diri sendiri, you issuer tu, you maksudnya you borrower lah, you nak duit, you ada risiko, company you macam dijangka akan tak berapa stable contohnya, you punya perolehan, so orang nilai you agak risky, adalah penilai kan. Cost of bond ni yang dia nilai dari segi you kena bayar extra bila tempoh matang tu lebih panjang daripada 10 tahun, 30 tahun versus 40 tahun. You nak pinjam lebih panjang, so dia highly risk, so cost of akan lebih tinggi. Ini dia lah maknanya di dari segi konsep, yang ini you baca dari segi detail lah. Lepas tu cost of money. Cost of money ni melibatkan market lah. Mungkin dalam keadaan ekonomi, ini ditentukan oleh market, pasaran. Bukannya company ataupun yang borrower or lender. This is especially the capital market. Untuk tentukan kadar coupon rate itu. Ini ciri-ciri umum karakteristik bond. Conventional bond dia boleh tukar daripada bond kepada stock, dia boleh convert. Daripada lelaki boleh convert jadi perempuan. Call feature dia boleh panggil balik. Callable bond, sebelum tempoh matang dia boleh tambah. Call price, harga dia panggil balik tu, price of the masa call price tu, harga dia, harga dia berapa. Tempoh matang dia 10 tahun, tapi tahun ke-8 you panggil balik. At tahun ke-8 ni, what is the price of that bond? Itu dia panggil call price. Tapi masa ni kita kira harga saham lah. Ada exercise yang berkaitan macam ni lah. Yang ini call premium. Maksudnya nilai harga tu, bila dipanggil balik tu, harga dia exceed daripada nilai par dia, ataupun nilai muka, ataupun nilai prinsipal. Panggil balik maksudnya, doktor? Panggil balik. Maksudnya? Katakan tempoh matang ni, dia ada dalam peruntukan tu, tempoh matang ni kita buat agreement. Maturity maturity date dia berapa, 10 tahun kan. Bond ni akan matang pada tahun ke-10. Tapi pada tahun ke-8, sekiranya bond tu jenis callable bond lah, you boleh panggil balik bond tu, maknanya you boleh retirekan bond tu. Retire bukan pencet. You boleh beli balik bond tu kepada sebelum tempoh matang. You retirekan the bond, apalah tak mari pun. The stated price which may be repurchased by you prior to maturity. Repurchase ni by siapa? Siapa yang boleh beli balik ni?
ada setengah bond dia tak ada call ciri-ciri call price. Maknanya dia kena tunggu 10 tahun baru you boleh jual balik bond tu. Sehingga tempoh matang lah you settlekan you punya hutang tu. Maknanya kalau you pinjam 10 tahun, pada tahun ke-8 tu you dah nak settlekan dah dengan you punya bondholder. Faham tak? Secara mudahnya. Okay, faham, faham. Sepatutnya macam kereta kan, kereta. Ni tak tu sangatlah. You beli kereta patutnya you buat full apa ni, full settlement kan. Macam saya pernah pinjam, tapi sebab ada kes lah. You pinjam, you ada sebab you, okay, apa saya tak ingat dah lama, long time ago. Macam benda tu 5 tahun. Tiba-tiba tahun ketiga you dah ada duit extra tapi you kena ada bayar dia lah, ada charge dia because sepatutnya pinjaman you 5 tahun baru habis kan. You bayar bulan-bulan kan. Sebab yang ini you kena bayar kepada bondholder ataupun you punya creditor tu, maknanya tiap-tiap tahun you kena bayar coupon interest payment kan. Hujung tahun ke-10 you kena bayar dua benda. Coupon interest dengan nilai muka tadi, face value kan. Face value ni bagi, tapi you tak nak, you nak buat full settlement awal lah. Kalau you buat pinjaman bank ke pinjaman apa ke kan, you nak settle hutang you awal macam government lah. Dalam keadaan tertentu biasanya ada penalty, ada juga biasa dia bank akan cari rugilah dia. Kalau kita pinjam bank, tiba-tiba you pinjam kereta nak 9 tahun, tiba-tiba ayah you kata tak apalah kita buat full settlement lah, kereta dah 5 tahun dah ni. Untuk settle nak beli apa lah. Contohnya. Ini macam buat early settlement lah, full settlement terus. Boleh faham tak ke contoh tu tak relevan sangat? Boleh faham. Doktor. Saya kadang cakap pusing-pusing. Warrants ni hak-hak ini dia ada masa you buat indenture tu lah, masa you buat agreement. Tak semua ada kan. You boleh beli beli balik issue common stock tu. Maknanya apa ni dia, you boleh you maknanya orang yang dia beri hak holders ni, bond holder ni kan, yang beri hutang tu, lender tu, bond holder ni. Holder ni maksudnya lender ataupun bond holder kan, you company, you beri, bila dia bagi hutang kat you, you bagi dia macam privilege lah. Dia boleh beli saham kat syarikat you dengan special price. Faham tak? Stock purchase warrants. Dia bagi hutang kat you, bond holder, hutang jangka panjang lah, katakan 30 tahun untuk you buat projek dekat pulau Pulau Redang contohnya, you construction company. Lepas tu dia adalah creditor, mana you bayar tiap-tiap tahun hutang dia selama 30 tahun. Dan ada hak you beri dia privilege because dia dah bagi hutang kan. Orang lain tak nak bagi hutang because you are quite risky company. You bagi dia, you boleh, oleh kerana you dah bagi I, tolong I bagi hutang walaupun ni dengan ni. Jadi I bagi you privilege ataupun special lah ni. You boleh beli saham kat company construction ni dengan harga, dengan tempoh masa tentu. Itu kemudian lah. Maksudnya dia boleh beli saham lah kat syarikat tu. Boleh ke? Faham? Hello? Apa ni? Kan bila dia diberi privilege untuk dia beli saham pada company issuer tu, so dia just tak ada punya bond tu. Maksudnya kan tak ada. Ini sebab dia mungkin company juga yang bagi lenders ni, dia company juga. Dia boleh jadi company ataupun individuals yang super rich. Yang memang orang kaya kan, dia bagi you pinjam, ataupun dia sebab orang bondholder ni dia boleh jadi individual household ataupun isu, ataupun dia boleh jadi government negara lain, foreign country, dia bagi government of Malaysia. Sebab tu agreement tu kena betul-betul cermat lah kalau melibatkan negara. Dan dia boleh jadi company lain yang beli, yang bagi pinjam kepada company lain.
bondholder tu mungkin coming from another company. Dan dia boleh berjadi daripada state, EPF, ataupun state government, LHDN. Dia banyak duit kan? Dia jadi adalah tu cukai. So dia dia government arm punya tu duit yang dicucukai tu dia guna apa? Sebahagian ni dia bagi pinjaman dalam bentuk pelaburan lah. You bagi pinjam dekat orang tu sebagai pelaburan kan? You dapat interest kan? Untuk untuk lender dia menjadi pendapatan lah kan? You bagi hutang, you dapat tiap-tiap tahun you dapat dalam bentuk income kan? Dalam bentuk interest payment tu. Dia boleh jadi sesiapa sajalah yang bagi ni. Dan dia dia ada hak untuk beli saham syarikat tu lah. Dia ada dia, dia allocate lah special number. Itu bergantung pada masa you buat agreement tu, indenture tu. Yang legal tu kalau nak letak tu. Kadang benda ini sebagai dia punya untuk attract orang bagi you hutang lah sebenarnya. You dapat hak untuk beli saham dengan unit tertentu dengan harga tertentu. Biasanya ini untuk attract orang bagi you hutang sebenarnya. Hutang tu bukanlah investment untuk you dapatkan capital. Dia tak menjejaskan payment. You dah buat dalam agreement. Cuma ini macam special lah. Macam mana nak cakap eh? Boleh faham rasanya. Tapi yang paling penting di sini bila disebut stock purchase warrant dalam konteks bond ni maknanya dia warrantkan, dia warrantkan, memberi warrant. Warrant ni apa peruntukan macam warrant, warrant jawatan, warrant post. Dekat sekarang ni dekat JPE tak ada warrant lah. Warrant maknanya tak ada post untuk minta. Kalau dia tak ada post warrant tetap. Sekarang ni siapa masuk kerja semua dia bagi kontrak je, tak ada warrant. Dalam konteks itulah. Warren, siapa nak nak translate? Saya pun tak tahu bahasa Melayu. Jelas, doktor, jelas. Okay. Okay, bye. Okay, sekarang ni nanti kita current year. Current year nanti you you tengok formula. Dia say ni direct je untuk sekarang ni. Calculated by annual interest payment. Yang ni bond interest payment dengan current price. Ni bond price. Ada. Nanti saya tunjukkan dekat formula. Yang ini year to maturity ni you... Formula dia sama je. Year to maturity dengan YTM dengan YTC. Yang bezakan tempoh matang. Maknanya yang ini sebelum tempoh matang, year to call. Kata yang tadi 10 tahun, jadi year to maturity dia mungkin 8 tahun. Jadi you akan kira berapa persen yield dia, hasil dia. Tu. Tapi konsep dia sama. Sebab yang ini dia dia apa? Dia tu balik sebelum tempoh matang. Dia settlekan dia punya debt tu, bond tu. Sebelum tempoh matang. Jadi dia panggil balik lah. Kan? Yang ini dia, yang ini dia dia habiskan sampai ikut agreement lah. Tapi pengiraan dia sama. Yang ini CY, YTM, YTC. Yang ini harga bond. Sama ada BO, bond. Kadang buku ada bond pada masa present value. Maksudnya harga bond sekarang. Ataupun kadang dia guna formula VB. Value of bond. Benda sama aje. Maknanya value of bond ni harga bond tu sekarang dia guna konsep present value. So simbol dia BO ataupun VB. Value atau price of bond. B tu untuk bond. You nak guna simbol lain pun boleh je. Yang ni macam dia senang faham, dah standard kan. Because most corporate bond. Corporate bond meaning company yang issue. Sebab company tu tak ada duit. Are purchased and held by institutional investor. Pelabur institusi. Pelabur institusi ni dia beli dalam box. Dia beli banyaklah amount tu. Pelabur institusi tu boleh jadi banks, insurance company. Insurance company kan dia collect premium bayar bulan-bulan tu dia akan buat pelaburan. Mutual funds. Kalau institutional investor. Kalau individual kita panggil retail investor. Tapi ada juga individual investor ni yang kaya, yang sangat kaya. Sekarang ni ramai orang yang sangat-sangat kaya. Orang dah banyak online, banyak orang kaya sekarang ni. Di akhir zaman pun memang dikatakan banyak orang kaya. Individual yang super rich, yang super duper rich. So dia boleh beli banyak lah. So yang ni diterang lah, yang ni nak kira price lah. Untuk bond price. Rating ni dah you rate macam telur lah ni. You rate dia.
dari segi kalau AAA tu dia punya yang premium lah kan, grade-grade dia. Dia ada penarafan agensi syarikat yang bagi you grade ni, S&P, mungkin yang ni, yang ini. Jadi bila orang beli tu dia tahu bond yang you beli ni yang company issue dia, bila Unizai ni grade mana, rating. Siapa yang ratekan Unizai, dia ada QS, QR rating. So ada apa kriteria instrumen dia, dia adalah checklist dia. Ada segi research berapa bilangan pelajar international, dia ada check dari segi teaching, dari segi ni, dari segi ni. So yang QS rating UM masuk list, dia adalah banyak agensi yang buat penarafan untuk ni. Siapa yang keluarkan benda itu? Bond pun sama juga. Itu je lah. You cuba kaitkan dengan common sense. Kadang-kadang benda ni kan common sense juga. Dia ada, dia punya instrumen dia. Ini cash flow. Dia adalah kaedah dia yang sistematik sebenarnya. Ini, dia apa, rating agensi kita panggil. Negara pun dia rate. Ni grade-grade lah. Kadang-kadang dia bagi grade macam ni. Ni nama rating punya agensi. So dia bagi you kategori mana bond yang you issue tu lah. Dia ada kriteria kenapa you masuk dalam grade yang lowest grade ni, C. So ada reason dia lah. Tak ada, tak fulfill dia punya kriteria ke apa. Oh, banyaklah pula lagi. Ini boleh baca kot. Kan boleh baca kan? What is dia? Ini biasa banyak di banker, what is the banker? Untuk soalan benda-benda macam ni you baca ni tau. Tapi you baca, you ingat kat mana nota you kalau lupa. Sebab dia online tu sempatlah tengok nota-nota buku kan. Jadi sebelum jawab quiz tu, pastikan semua materials ada kat depan. Tutup bilik, kalau duduk rumah, duduk tingkat, duduk kat tingkat atas, jangan ganggu. Jadi bila you terlupa, you boleh refer lah. Kan? 40 minit cukup lah untuk 20 soalan. Soalan dia ada yang senang, ada sikit. Jadi debenture, what is in this? Ada A, B, C. Ya. You tembak lah, nak tembak pun ingat-ingat lah. Baca sekali kadang-kadang. Secured bond. Senang je. Kalau subordinat dia, kadang you tengok perkataan subordinat ni secondary. Yang debenture ni yang utama je. You tengok ni income bonds. Payment required only earning. Income. Income kan earnings kan. Begitu-gitu je. Mortgage ni melibatkan house, rumah kan. Bangunan kan. Real estate, perumahan. Mortgage loan. Dia term tu international bond lah yang, untuk yang international issue. Banyak macam jenis lah. Yang ni yang paling penting lah, valuation, pricing kan. Untuk nilaikan worth of an asset. And dalam konteks asset ni, dalam bond tu lah. Securities lah. Asset atau security. Yang itu kita belajar last week, stock. Yang ni two types of security untuk long term financing, ada stock and bond. Aset ni bukan, dia ada banyak aset ni, ada securities ni kita refer pada financial asset. Aset ni bukan aset bangunan, machine apa kan. Aset ni is dalam finance is a financial asset lah. For securities or a piece of paper yang menyatakan you ada hutang, you ada pegangan ownership, gitu. Aset, this is financial asset. Long term financing, dan dia ada dua yang kita belajar tu lah. Jadi bila you tengok term tu, I want you to actually you understand what does it mean tu sebenarnya. So yang ini yang menentukan harga atau nilai worth you, price tu, price bond tu, cash flow, timing, tempoh dia ialah risk and required return. Kan? Yang ini dia punya key inputs lah sebenarnya yang ini. Kalau you baca, you baca senario ni untuk explain ini. Saya pun tak baca. Untuk dia senang ni, tapi melerik lah pula. Saya nak pergi pada yang ini untuk menerangkan konsep-konsep tadi. Yang itu dia bagi senario. Yang ini dia VO, value of bond lah. Dia pakai VO. Saya kadang pakai BO. VO pun ada. Kalau V, saya pakai B. Tak kisah you pakai apa, sama je. Yang penting betul. Yang ini cash flow. Yang ini require or return, you discountkan at this rate. Ini
Sebab you diskon tahun pertama, tahun kedua, tahun ke seterusnya. Tahun ke end. So cash flow T kan? R require orated, you punya discount rate. Konsep apa, present value kan. Present value kan at this rate, interest rate dia. Ini tempoh dia lah sampai bila. Ini konsep yang present value tu, konsep time value of money. Ni yang basic dia. Yang saham pun dia pakai yang ini kan, konsep present value lah sebenarnya. Yang ini dia, ni harga saham ni untuk okay, saya tak beli yang ini. Nanti kita rehat 5 minit boleh eh? Masuk semula. Boleh, betul. Dia patutnya satu long term debt instrument. Dia melibatkan duit yang banyak. Melibatkan lenders tu bukan seorang lah, mungkin banyak juga. Biasanya dia kata semi annual. Tempoh dia minimum pun sebab dia long term kan 10 tahun. Par value dia biasanya 1000. Keyword dulu. But you nak go for the calculation. Yang ini dia bagi contoh. Saya nak you buat contoh ni. Yang ni direct contoh. Dia issue dia punya coupon. Ni coupon rate. Coupon rate. Ataupun C kan. 6%. Ni end dia 10. Ni par value dia, dia pakai apa? Saya tak ingat ya. You kena ingat simbol. Soalan pertama. RM60. Jadi dah jawab ke apa ni? Tu type of cash flow ni 6%. Lepas tu yang kedua par value ni, ni maklumat dia. Okey, kita tengok dulu. Ini yang common tadi, yang macam basic tapi dia letakkan yang ini general punya. You nampak ya, daripada equation yang pertama ni, yang ini coupon, dia pakai C. You kena sekarang ni, you kena tu. Kadang-kadang saya pakai coupon CR. Kalau you kena standardize you punya. You tengok you rasa comfortable dengan ni, you guna je. Ada setengah tu dia pakai I, yang saya punya ada saya pakai C ni saya pakai I. You kena check balik. Kan? C maknanya setiap tahun, selama tahun keberapa you akan bayar coupon interest, dan setiap tahun tu you akan present value kan atau discount kan at this rate require dia punya rate require of return of the bond tu lah. Dan pada tahun ke-10, kata bond 10 tahun, you akan bayar M. M is a par value, face value atau principal yang awal-awal dah di set RM1,000. Penilaian ni pun you kena discount kan juga. So dia yang ini formula umum. Satu formula yang ni this one. C ni untuk tahun pertama hingga ke tahun ke N. Maksudnya tahun 1 sampai 10. N sama juga 10. Pada tahun ke 10, you ada dua payment lah. You bayar coupon interest rate. Nak dapat coupon interest, coupon amount you darat lah. Coupon interest darat dengan par value. Dan tahun ke 10, you bayar juga par value. Tapi semua ni maknanya tahun ke 10 tu ada dua kali bayaran. Tahun yang 1 hingga 10 ni, 1 hingga 10 ya, coupon ni memang tiap tahun sampai 10 tahun, tapi tahun ke 10 dia ada extra lagi. M apa, M ni ialah principal ataupun nilai muka tu lah. Boleh faham tak secara umumnya? Boleh eh? Boleh kata. Penat. Yelah penat. Yang ini dia sebab formula ada, you ada formula, tak ada masalah. Yang ini kenapa dia bagi yang ni coupon R? Yang lain tu kalau you rasa ni boleh tanya, tahu you boleh ikut lama-lama ke tak online ni. Doktor, saya nak tanya
yang negative interest rate tu saya tak berapa faham sangat. Negative interest rate. Jadi yang awal tadi kan? Macam mana saya tak reti nak pergi dah. Nampak kan share ni? Nampak. Page berapa eh slide dia? Yang awal tadi. Yang ke 7 lah tu. 7 lah. Adakah interest rate negatif? Saya tak faham. When a loan carries an interest rate below zero, the lender essentially pays interest rate to the borrower rather than the other way around. Interest rate ada ke negatif eh? Dia bagi tahu lah yang saya faham ni. Macam kena tengok buku lah. Dia ada buku surat 305. Saya tak baca. Mungkin penerangan dalam buku dia ada berlaku lah. Dalam keadaan tertentu mungkin. Mungkin ada senario berlaku. Kalau negatif interest rate, biasanya kalau you bagi duit kat orang, bagi pinjam duit kat orang, you loankan orang, you bagi hutang, you akan charge you. Paling minimum pun 0.01% rate lah kan. Yang negatif ni maksudnya, you pula kena, biasanya orang akan bayar you lah interest tu kan. Interest tu macam interest lah bunga tu kan, kalau dalam Islam profit rate. Tapi dalam keadaan ni you pula bayar dekat borrower interest rate kalau negatif tu. Kalau negatif 5%, the other way around. Biasanya rather than the other way around, the lender pays interest to the borrower. Biasa borrower bayar interest kat lender kan? Dia macam inverse, terbalik. Ya, siapa tanya tadi? Saya, Doktor. Aha. Dalam keadaan ni, dia bagi tahu senario. Kalau negative interest rate, kalau you bagi pinjam kat orang, borrower, orang yang bagi pinjam tu akan bayar interest kat you kan? Selama. Tapi dalam keadaan negatif ni, you pula bayar kat dia lah. You bagi pinjam duit kat dia 100 kan? Dia kena bayar you RM1 sebulan. Tiba-tiba you pula, dah lah bagi pinjam 100, you pula kena bayar kat dia RM1 sebulan. Itulah maksud dia. Anyone buy an investment? You buy an investment. Investment ni maksudnya you dapat cert lah dalam bentuk aset financial surat tu. You beli, you bagi duit. Bila you beli, maksudnya you bagi duit, you dapat kertas tu. You secara rasionalnya, kalau orang nak bayar kena bayar negative interest rate, you nak beli tak at the first place benda tu? Kalau you tak, you waras. Dia tanya soalan lah kat you. Saya pun tak baca yang teks tu. Kalau you at the first place, sebelum you buat decision kan, katakan nama apa tadi yang tanya ni? Nabila. Nabila tanya. Ada orang datang pinang Nabila kan. Biasanya dia yang kena bagi hantaran kan kat you. Dan dia kena tanggung you. Tiba-tiba bila syarat dia, bila you kahwin dengan dia, kalau dekat tu dekat India dia ada perempuan lah, tu memang adanya. Tapi bila you kahwin ada syarat lain, you pula yang kena bagi dia nafkah. At the first place, you nak terima tak pindahan dia? Kalau you rational lah dalam konteks ni lah. Kalau you sebab duit you yang buat pilihan untuk labur kat situ ke tak kan. Maknanya kalau you dah terlabur, dah terkahwin, pasalah kan. Sebab sekarang ni pun ramai orang dalam keadaan tu. Saya ada a few friends, husband dia memang jaga anak tapi tak sama sebenarnya, dan dia memang kerja profesional dia. Husband dia duduk rumah jaga anak, memang ada
dan memang sangat happily, memang sangat bahagia. Dan itu bukan benda yang pelik sekarang. Wanita dia bekerja, kalau yang ambil pilihan itu, it's okay. Ini dalam keadaan ini terbaliklah. Maknanya naturalnya, lelaki akan keluar bekerja, walaupun dia kerja sama-sama lelaki dan ni, tapi banyak keadaan sekarang, dia terbalik, dia reverse sikit. Lelaki di rumah masak, hantar anak sekolah, do all the thing. Tapi ada juga, tapi tak banyak lah. Tak ramai. Dalam 100 orang, tak ada seorang pun, mungkin dalam 1,000, ada seorang, dua. Tapi ada yang bahagia dan ada saya jumpa sampai memang wife dia sebab income dia tinggi, dia naik pangkat besar. Memang kat, dan orang tu dekat dengan saya pun. Ha, tapi bila lelaki jaga anak, tak samalah dengan mak jaga anak. Tapi wife dia memang memang boleh tanggung family. Memang hidup, memang mewah. Dan tapi setakat saya jumpa yang rapat yang dengan saya, seorang tu lah. Tapi saya ada lagi kawan yang yang duduk pantai timur lah. Sekarang dengan online-online ni mungkin ada ada lagi, mungkin ada orang yang you kenal. Tapi diorang bahagia. Sebab itu pilihannya. Sebab asalnya lelaki dia meniaga, asyik rugi je kan. Baik kau duduk rumah, jaga anak, lepas tu dia ada anak okay you. Jadi sebab perempuan ni memang betul-betul kerja dan dia memang siang malam memang suka kerja. Dan dia berjaya lah sekarang ni. Memang berjaya dan somebody juga. Dan dia orang Terengganu. Memang dia Terengganu. Memang kalau tu memang somebody ya. Okay, itu maksudnya. So, kalau why would anyone dengan akan waras? Buy an investment. You nak beli tak? Kalau you tahu you punya you negatif kan? Orang tu tanya balik ke you. The answer is that there is no good. Say alternative offering a better. Kalau you ada pilihan yang lebih baik, you carilah pilihan yang lebih baik. Tapi kalau you rasa you nak juga, tak kira aku nak juga. Nak juga, tak apalah kan. Maybe you rasa mungkin negatif. Maybe you ada satu intuitive that dalam masa berapa tahun dia akan bagi quantum leap dari segi income. Ada-ada berlaku. Sebab ada orang dia boleh baca dengan baik lah. Okay, maybe because want to help that company, because of close family, something we do not know actually. Itu realitinya. Kalau ikut on paper mungkin dia itulah. Kalau kita belajar on teori, different. Itu yang saya, itulah saya boleh terangkan lah. Agak saya tak kelentong sangat lah. Okay. Okay. Okay, yang actually saya nak share yang pasal share sekejap, formula. Sebab yang paling penting sekarang ni formula. List of formula. Kalau ada yang saya tertinggal, you boleh add kan. Saya ada bagi dalam bentuk kalau saya bagi PDF, sebab saya ringan PDF ni. Ini yang saya bagi dekat you lah. Actually kalau you study formula ni dah sufficient, dah you boleh jawab lah. Okay, yang ini saya ambil lah. Kalau you tengok dekat sini, yang ini actually saya ambil dari teks you book. Yang ini formula yang sama. BO. Dia tengok kan. Doktor. Nak tahu guna formula BO dengan BO tu bila? Oh, sama je ni. Ashraf. Dia actually kalau soalan tu tanya what is the price BO ni nilai mana nak. Sekejap, saya nak cari dia punya pen ni. Saya dekat boleh conteng. Yalah. BO tu tengok soalan. Kalau soalan BO ke VB ke, dia nak tengok harga. What is the value of the bond? What is the price of the bond? Maknanya yang ini dia tunjuk ni kan. Kalau kalau you yang ini dia nampak tak kalau saya bulat ni? Tak nampak eh? Kita kan boleh contoh.
Maksudnya doktor yang formula dua-dua tu formula sama je lah. Maksudnya ha, formula sama, lihat. Formula sama. Formula dia sama. Okey. Eh, saya share ke dak ni? Dak eh? Dak, doktor. Okey, formula dia sama, Ashraf. Yang ini, yang VO ni maksudnya kalau you nak letak VB ke, maksudnya dia sekarang. Present value, value nilai dia sekarang. Ni umum. Yang ada CF ni, cash flow ni kan. Yang BO ni C, yang tadi yang dekat slide lah. Maksudnya dia akan coupon interest C ni, coupon interest payment dan dicampur pada tempoh matang tahun ke-10 tu dia bayar juga. Ni yang C tahun ke-10 tu dia bayar dua benda. Kalau boleh nampak C, 1 plus RN dengan N. Dia bayar nilai muka sekali. Dan ini you nak kira, dia macam you derive-derivekan formula ni lah. Kan? Formula dia sama, semua nak cari benda yang sama kan? Kalau you nak tu, kalau you nak ni, you pakai yang ni pun tak apa. Kan? Dan saya, saya kalau ada table, saya guna suka guna yang ni. Nampak tak yang saya highlight tu? Ya ini you tak guna table. Nampak tak yang ni? Saya highlight macam ni. Nampak doktor. Ha, pakai yang ni je lah. Yang ini you tak guna table. You pakai manual tau. You guna secara kira tangan pakai scientific calculator yang atas ni. Yang atas semua ni kan. Saya pen tak tiba-tiba tak tahu tak ada tulis. Tapi kalau you dah ada ni, pakai yang ni je. Maksudnya I ni apa? I ni kupon apa dia punya? I ni apa I? I tu interest. Ah, kupon interest payment kan? Apa you direct C direct interest payment kan? Present value interest factor. Maknanya yang inilah yang C ni. You tengok jadual I tempoh dia apa? I dia interest rate dia berapa? Coupon interest payment, you darat the present value interest factor annuity. Sebab dia bayar coupon interest rate tu, tetap je tiap-tiap bulan. Kan? Coupon rate dia 10%. 10% darat dengan 1000 dapat? Kalau dapat berapa? RM10. 100. Eh, 10% 1000. 100 ke? 100. Ha. Kalau dia kata 6%, RM60. Kalau I ni dalam bentuk amount. Present value interest factor annuity ni benda yang tetap kan? Dia annual. You belajar apa? TVM tu kan? Annuity. Ini sama. Dia terpakai dalam konteks bond. Tiap-tiap bulan, tiap-tiap tahun selama 10 tahun you bayar coupon payment. Coupon interest payment. Coupon interest payment. I ni coupon interest payment. Macam nak tahu coupon interest payment? Coupon rate tu you darat dengan par value. You dapat amount dia. Lepas tu pada tahun ke-10 you M. M is a par value, 1000. Darab present value interest factor. Dia tak ada annuity. Pada, sebab dia setahun tu je. Ha, you tengok table present value. Jangan tengok table future value pula. Ha, kalau saya, kalau you pandai guna calculator, lagi senang. Ha, kalau you saja-saja boleh, you nak practice guna financial calculator, try. Guna table, jawapan dia mesti sama. Cuma dari segi decimal places tu. Kadang dia ada, kalau financial calculator, kalau you setting 3-4 decimal, tapi letak maksimum 3 je. Saya tak nak banyak-banyak. 2 acceptable. Kalau paling banyak pun 3. Pening kalau letak 5 decimal places panjang sangat yang decimal tu. Ha, yang ini saya tulislah. Yang ini untuk annual bond. Ha, yang ini untuk kira manual lah. Ha, kalau annual bond, semi-annual yang ini. Maksudnya tempoh tu, I coupon interest payment dia bagi dengan 2. Dalam setahun tu, dia 2 kalilah dia bayar tu. You kena bagi 2. I dia bagi 2, you check, take note yang this one. Yang dia bagi 2. Ini untuk semi-annual. Kalau soalan tu katakan harga untuk semi-annual, BOBB. Dan ini YTM ataupun YTC, dia sama je. Cuma dari segi N dia berbeza. Ha, yang ini nanti you akan guna dekat cost of capital. Ha, yang ini I plus
Dan benda ni saya guna PMT. Dia sama je formula. Future value, present value and benda yang sama. Perasan tak? VB sama juga PV. You perasan tak kat sini? VB sama juga PV. Nampak tak? Perasan tak? VB tu ialah need value of bond sekarang. Maksudnya present value. Dia kena tengok soalan. You kena practice dengan soalan. Saya ada tulis note kat sini. Cash flow sama juga payment sama juga I coupon payment. Bila payment dalam bentuk amount. Kalau rate tu coupon interest payment. Bayaran rate jadi coupon interest rate you dah agak dah dengar dapatlah coupon payment. Mesti dalam bentuk amount. Sebab ada juga student dia letak dalam bentuk percentage. So, IDA yield hasil tu dalam bentuk amount lah kan. Coupon rate is in percentage. Why coupon payment in amount? From the amount tu dia dapat daripada nilai PAR lah. RM1,000 biasanya. RM1,000 je. Ha. You dapat yield. Yield tu maknanya hasil hingga matang. Yield to maturity dalam bentuk percentage. Kalau YTM ni. Yang ini kita guna kaedah cuba jaya lah yang ini. Dia tak adalah exactly tepat macam you calculate guna financial calculator. Calculator dia punya kalau dia ada perpuluhan tu lebih exact tapi acceptable. Yang ini untuk Sammy. Yang ini current year you keep interest. Maknanya kalau soalan tu nak current year you kena cari dulu nilai VB atau price of bond. Price of bond you tengok bond tu jenis semi ke jenis annual. Yang ni. Kalau saya table lagi cepat lah daripada you kira. Yang ni you kira secara manual yang ni. Yang atas ni. Manual. Yang ini secara guna table. Lepas tu kaedah yang you boleh guna financial calculator. Sebab tu apps tu boleh. Kalau you rajin you tu. Kalau dekat you kerja mana-mana takkanlah you nak bawa table kan. Benda semua ada dalam handphone. You kena get familiar dengan guna tu lah. Financial calculator. Financial calculator tu dia boleh je guna scientific calculator. Banyak benda you boleh guna. Nak kira tiba-tiba nak buat pinjaman, nak lepas habis ni nak kahwin terus, tiba-tiba nak pergi bank, nak pinjam duit, nak hantaran kan. You boleh kira berapa rate, you mampu tak bayar. Kan? You boleh buat. Maknanya benda tu ada dekat handphone. Yang handphone yang saya tunjuk tu, that one is very good actually. Saya pun baru jumpa. Baru jumpa pun tengah baru ni. Saya cari-cari duduk tengok TV. This one is very good lah. Macam dia combine Hewlett Packard dengan Texas punya tu. Orang yang cipta tu memang bijak dan pemurah. Dan memang bestnya dia tak ada iklan. Kalau kita nak bayar $2 tu yang saya rasa bagilah dia $2 dalam RM7 lebih je pun. Tak kira lah dia tu kan dia dah develop tu satu benda yang sangat bermanfaat. Dia yang biasanya kalau apps yang free-free kan cermin ke kadang-kadang ke handphone pun ada cermin kan. Saya pun download cermin kan. Cermin muka nak tengok tudung ke apa kan. Kadang-kadang ada apps kan. Kalau tak ada dia ada iklan kan sebab benda tu free. Okay current year. Lepas tu yang ini. Yang ini bawah. Yang ini nak kira ni lah. Ni benda lain tu. Ya ada pun ni siapa tak ingat dah apa ni. Tapi dia setakat ni untuk formula. Dan you tengok kita pergi dekat COC sekejap. COC sekejap you tengok formula cost of debt. Sebab kalau kita ada dua, you akan ada dua benda iaitu debt dengan equity kan. Debt tu you akan kira cost untuk ni. Maknanya you kira what ni. Nampak daya RD ni. Ni formula ni macam apa ni? Macam YTM kan? Betul tak? Approximate you kira kan? Betul tak? Rasa-rasa dah. Dia terbalik. This one yang YTM. Actually, yang ni cost of debt. Yang ni RD ni you kira YTM. Tapi ada soalan kira you nak kira value atau price of bond. RD ni dia punya year to maturity required rate or return is given. Jadi you masuk je lah. Tapi ada soalan lain dia suruh kira YTM. Dia tengok soalan. Ni. Debt proceed ni kalau you jual bond tu sehingga tempoh matang lah.
Ini 1000 ni dia punya M. Yang ini coupon payment, coupon interest payment. Yang ini net proceed. Kan? Bond tu dah settle dah. Ha. Tapi semuanya dikira lepas cukai. Make sure this is before tax, RD. So yang cost weighted dia, weightage average or kita weighted ni kita kira semua komponen tu. You weightage kan. Tapi untuk satu-satu cost of debt. Cost of debt is you kira RD dulu, guna formula ni, then you minus the tax. Saya tak boleh conteng. Dia tak. Bukan betul lah. Tak hati ya. Macam mana mesti ada ni somewhere. Boleh conteng. Apalah. Okay, lepas tu, cost of equity, dia ada tiga jenis equity. Equity daripada preferred stock. You kira RP. DP, ini cost of preferred stock. Kita balikkan. Ha, itu yang nak kira ni kan. Kita balikkan formula tu. Apa? Apa price of preferred stock. Jadi yang ini nak kira cost of preferred stock. Kita balikkan. Yang sebab equity dia ada dua. Ini RN. RN ni saya guna new issues. Issues ni formula yang ada growth tu. Satu growth, constant growth tu. Kan dia ada satu G je. Tapi terbalikkan dia. Cuba you check balik dengan stock valuation tu. Lepas tu kata weighted ni, you weightkan dia, you campurkan. Setiap satu cost of capital you. Nanti kita pergi pada slide lah. Okay. Dia benda yang sama. Jadi kesimpulan dia, untuk stock and bond tu dia berkait memang dengan cost of capital. Nanti ada satu lagi cost of retained earning. Ha, sebab you mungkin dia lebih paling murah lah. Sebab setiap modal yang you nak acquire tu dia melibatkan cost. Cost administration, cost flotation ada nanti kita pergi. Okay, siapa yang nak keluar boleh saya record ni. Empat. Okay, kita tak habis lagi slide. Saya kejap lagi tengok slide. Ada ke lagi slide tu? Ini kena kabut sikit. Bond ni tak banyak. Dia banyak ni masa you nak kira je ni. Ha, yang ini. Jangan. You nak kira harga je. Cuma dia letak formula yang beza-beza. Ha, guna manual. Kalau you dah cerdik, tengok je lah sebab dah tahu kan nak guna table. Sayang, saya nak guna table tapi at least you faham macam mana kira manual ni. Saya pun dah tak ingat dah macam mana dia ni siap. Dia dirah. Lepas tu actually, ni RM60 kupon ni kan, dia bayar selama. Pada tahun yang keberapa dah ni? Satu, dua je kira, 10 lah kot. Agak-agak. Dia bayar kupon RM60 dan dia bayar juga yang ni. Tapi dia present value kan. At rate dia, berapa persen ni rate dia, R dia. So, dia campur yang ini, yang komponen. So dia kena ada dua komponen untuk kira BO tu. Yang ini. Yang pada tahun yang ini, daripada 1000 dia present value kan, tak tahu rate dia berapa. Dia dapat 500 yang ini. Yang ini dia campur sebab dia annuity. Sebab tu dia pakai formula yang tu lagi senang. Yang ini guna financial calculator. Yang yang saya tunjuk apps tu dia lagi function dia lagi banyak. Nanti you nak buat apa-apa pun you boleh tu pun senang. You, kalau you nak jadi perunding apa, kalau you boleh belajar sendiri kan. You bawa je dekat handphone. You boleh terang kat rumah. yang ini. Nila bond. Nila bond dia ni 1000 sama. Sebab apa nila bond dia sama? Sebab required rate of return dengan coupon interest rate ni sama. Bond ni harga dia, bond ni issue at par value. Sebab apa dia diisukan oleh borrower pada nilai par sebab dia punya C sama dengan R. 6%. Ini guna Excel. So itu masa kita beli TVN, kita ada banyak kaedah yang kita boleh guna. Pertama guna manual, guna spreadsheet Excel, guna table, guna financial calculator. Tapi you untuk kalau physical class, kalau exam dekat dewan besar ke kat kelas, you kena bawa table. Ada seorang pesarah dia tak bagi table. Saya bagi table lah.
senang. Kalau tak bagi table tu macam nak mensengsarakan hidup. Masa saya zaman saya student dulu pun dah guna financial calculator. You can bring financial calculator dekat kelas. Tapi soalan ni pasal lain lah. Sebab you boleh ada benda kan. Student kena beli. Financial calculator masa tu dekat RM200. Memang suat student wajib beli financial calculator. Masa saya kat UPS, minggu keempat semua student beli financial calculator. Memang costly lah juga. Textbook beli, financial calculator beli. Saya dapat free lah. Orang Texas mari promote, dia bagi free. Orang Hewlett Packard mari promote, dia bagi free masa tu. Okay. Yang tadi kita dah tunjuk dah dekat ni lah dia sama form. Yang itu je. Yang ini dia guna Excel. Tapi dia nak membuktikan kalau yang ini you guna ni. Table. Table yang macam mana tadi? Yang ini dia tak guna table ni. Dia tak ada pun guna table. Tak ada kan? Adakah? Tak ada doktor. Ha, ya, untuk you try guna berdasarkan example, you try guna table juga. Dia lebih cepat daripada guna manual. Takkanlah you nak jawab guna Excel kan? Ha, kalau you boleh guna financial calculator, lagi bagus. Tapi dekat skema soalan, kalau final you, jalan kerja ditunjukkan guna guna table. Dibenarkan atau manual. Tapi kalau you nak guna, you nak buktikan lagi, you boleh guna financial calculator. Untuk kelas saya lah. Kelas lain mungkin saya tak tahu macam mana pensyarah dia. Tapi you kena tunjuklah par value you dapat berapa. You tekan financial calculator tu. Ha, you tunjuk macam ni. You tulislah. You tunjuk dekat jalan kerja tu. Boleh? Kelas saya boleh. Tapi kalau boleh, saya nak juga you sama ada manual atau table juga. Bukan financial calculator saja kalau you nak buktikan lagi. Sebab final kita bagi masa bukan real time. Maksudnya bukan 3 jam macam biasa. Kita bagi mungkin 5-6 jam. You ada masa untuk jawab lah. You kena submit dalam tempoh itu. Macam semester lepas. Tapi saya dah cakap kat pensyarah, saya tak nak buat soalan dah. Mungkin saya nak tengok student. Okay. Ini, jadi untuk tu you boleh inilah dia guna. Saya kurang manual. Cuma kena faham je lah. Dia actually yang ni sama je. Tu yang penting yang kedua ialah ni. Yang keempat ialah dari segi changes. Perubahan dari segi harga bond. Bond values. Bond tu dia yang ni. Mana table tu? Dekat buku teks you ada. Yang ni. You baca slide ni. Bond tu dia hubungan antara yang ni apa ni. Rule number one, when apabila R required rate of return, R dia punya ni 6% eh, R yang ini lebih besar dari R 8% lebih besar daripada when R is greater required of return R lebih besar daripada coupon. So BO ataupun VB sama juga apa? Discount. Rule number one. Apabila required or return yang di expect oleh pelabur, investor ataupun investor tu yang bond holder tu, di expect required rate of return adalah 8%. Maknanya ini 8%. Kupon dia, kupon interest rate 6% lebih besar. Bila you kira harga, you mesti dapat bawah 1000, iaitu 800 lebih ni. Rule number one. Rule number dua, jika ini R sama juga dengan C, B kosong sama juga par value. Macam tadilah. Relationship antara required rate of return dengan harga bond. Yang ketiga, kalau R ni lebih kecil daripada C, yang ini 4%, yang ini 6%. BO sama juga premium.
Premium ni maksudnya lebih 1,000. Lebih daripada par value lah. Ini kalau discount ni maksudnya apa kurang daripada par value kalau discount. Harga pun tu at ni, BO dia. Tapi kalau you terbalik, kalau you nak buat C lebih kecil daripada R, boleh juga eh? Betul tak? R lebih besar daripada C, C lebih kecil daripada R. Sama ke tak sama? Sama je. Sama je, ha. Sebab ada student dia terbalik, dia hanya betul yang ini je. Bagi rule untuk hubungan di antara required rate of return coupon interest dengan nilai harga bond. Hubungan tu macam mana? So you boleh tulis. When ni saya letak dalam bentuk, you boleh tulis bentuk ayat dan boleh tulis dalam bentuk formula. Kalau you letak bentuk formula tu, R tu macam assume saya tak tahu R tu apa walaupun saya akan marking you punya. Boleh faham tak? Tapi untuk untuk mid test atau quiz dia multiple choice, you don't have to write, you just tapi dia adalah konsep-konsep yang ini. So dia ada tiga component relationship antara tiga hubungan ni yang adakah bond tu akan issue at discount? When bond tu akan issue at discount? When the bond itu harga dia at par value? When the bond is at premium? Premium ni maksudnya above harga dia above the par value ataupun dia punya face value. Itu je yang konsep pentingnya tu. Lepas tu you tahu nak kira YTN ataupun YTC. YTC tu harga dia ada soalan latihan yang tu. Tapi you cuba fahamkan ini dan juga current year. Saya ada bagi dekat list of formula. Boleh? Itu je bond. Nak saya bagi latihan ke? Nak. Nak soalan mana? Nak berapa soalan? Nak dari segi harga ke? Nanti saya masukkan latihan ni sebagai kerja untuk individu. Either you jawab betul atau salah ni, saya akan bagi dua soalan. Satu soalan untuk kira bond value. Ada mungkin ada sub question dengan dia punya perubahan tu dengan saya bagi ini banyak sangat. Ni baru terduduk soalan ni. A, B, C, D, E. Okay, saya akan bagi soalan dekat klip. Saya masukkan soalan ni tapi saya tak bagi jawapan lagi. Nanti lepas you submit baru saya bagi jawapan. Boleh? Saya hanya bagi yang macam nak cari bond valuation for semi-annual. Boleh, Doktor. You kena, saya hanya bagi dua soalan. Mungkin ada satu soalan tu ada ABC dalam dia. Tapi submission tu kena, saya akan tengok juga jawapan secara rawak lah. Tapi saya akan tengok submission dulu. Siapa yang submit, dia akan kira mungkin saya letak dalam ada boleh saya letak platform tu. Macam mana nak save marking? Macam mana nak save marking? Boleh ke save marking? Saya nak marking ke you seorang-seorang tak larak lah pula. Boleh ke save marking? You submit dulu, lepas tu you marking. Tak apalah, kita kira you boleh jawab lah. Kalau salah ke macam mana? Tak je. Tak nak jadikan sebagai tutorial ke ataupun assignment? Tak. Oh, tutorial saya tak bagi lagi kan? Yang ini kita bagi tutorial ni, kita kira tutorial lah. Tutorial nak buat group ke nak buat individu? Tak tahu kan teman doktor. Kalau you nak buat index sebab tutorial basically saya tak kira dari segi betul atau salah sangat. Yang penting hantar. Tapi kalau individu saya tak bagi banyak macam dua soalan. Tapi you boleh discuss sebelum you hantar. Maknanya I trust you.
Kalau you nak tiru betul-betul, even you buat group, kalau group, biasanya satu orang je submit bagi pihak kumpulan. Which one do you prefer most? Kalau group, maksudnya sebab saya tak bagi soalan tutorial lagi. Takkanlah saya akan bagi topik selepas bond, boleh? Untuk tutorial, saja you prepare untuk final sekali. Okay. Okay, jadi lepas ambil break sebab saya nak bagi tugasan juga. Untuk group. Jadi tutorial ni untuk submission saya nak decide hari ni. Untuk kelas dua-dua kelas hari Ahad dengan Selasa hari ni, you nak submit individu atau nak submit group? Submit group pun okey. Submit group pun. Maknanya seorang wakil kumpulan dia dia akan submit. Tapi yang maknanya kalau satu orang tu submit, dikira markah untuk ahli kumpulan tu. Group list dah bagi kan? Dah. Saya dah bagi. Yang Sunday punya dah bagi. Boleh tak resubmit balik dekat Telegram? Dah atas dah. Saya tak ambil lagi. Saya tak ada dekat folder saya. Boleh, boleh, boleh. Dua-dua group Selasa dan Ahad boleh resubmit sekali untuk group tak? Jadi tutorial mulai untuk ni saya kira jugalah. Tengok saya akan lebih sebab dia akan kira untuk carry marks. Carry mark dia untuk tutorial lah submission tu. Okay. Kumpulan. Tapi walaupun submit kumpulan, you kena buat juga on your own. Okay kan? Saya cadang je kumpulan. Yang lain okay ke? Dia kalau kumpulan untuk saya senang sebab saya saya ada masa untuk tengok. Sebab dia untuk satu kuliah tu kalau kumpulan dia tak ramai. So saya ada peluang untuk marking. Saya boleh bagi markah. Saya akan pilih selected. Katakan saya akan bagi berapa tutorial. Jadi saya ada, saya akan print dan saya kalau individu memang ramai lah, jadi tak larat. Kalau kumpulan saya lebih ada masa untuk, jadi tak adalah semua kumpulan akan sama. Dia based on marks juga. Saya akan bagi jawapan tapi you kena hantar dululah. Kalau you dah hantar salah sikit, maksudnya adalah sikit tapi tak adalah teruk sangat. Saya tak tak tu sangat. Tapi markah dia tak akan sama dengan kumpulan yang jawab betul. Boleh buat kumpulan. Soalan okay. Dia tak banyak. Saya bagi tak banyak. Kalau individu saya memang tak larat lah kalau nak maki. Sebab saya pun banyak. Saya sangat banyak kerja. Okey, dah yeah. Okey. Tak apa. Boleh. Nanti apa-apa kalau tak faham ke mana kita orang tanya dengan doktor. Boleh-boleh tanya dekat kelas ataupun before class you can letak dekat group. Kalau saya tak tahu saya mungkin akan respon kemudian lah. Okay. Dan you boleh post dekat group atau boleh PN jugalah kalau rasa segan nak post dekat group. Tak ada masalah yang tu. Okay. Yang pun dia cover yang itu. Dia macam you kena bezakan dari segi formula, you kena annual, semi-annual. YTN, you kena yang itu je. Dia berkisar dekat itu. Cuma you nampak banyak ni, dia ada satu je kira bond value je. Apa bond price ataupun bond value. Cuma dia ada kaedah yang manual, kaedah guna table. Kalau saya prefer guna table, it is lebih cepat sebab dia ada annuity, dia kupon tu. Dia bayar tetap. Kan? Cuma soalan tu lah yang saya akan bagi untuk you buat exercise. Tapi untuk quiz dia multiple choice. Jadi you kena tahu banyak juga konsep-konsep dan ada calculation. Macam yield to maturity, you kena tahu macam mana nak kira. What is yield to maturity? Kena tengok juga. What is YTM? Mana YTM? Ada YTM kan? YTM R kan? Required rate of return R. Bond YTM discount rate that equates the market price to the present value of the cash flow paid to the investors. Investor ni siapa investor? Bond holder lah kan. Bond holder ataupun orang yang bagi pinjam tu. Lender lah kan. Beri apa? Surplus.
bond value is a discount, a bonds YTN, year to maturity, yearly, dia macam rate, year hasil dalam persen, is discount rate, kadar discount. Berapa kadar dia? Sebab dia present value, kita jangka yang akan berapa kadar dia sekarang yang yang boleh menyama, sebab tu dia buat kaedah cuba jaya yang kita, yang formula yang saya bagi tu dia tak berapa tepat. Sebab itu kaedah try and error saja. Kalau tepat you guna financial calculator, sebab tu dia ada agak beza. You nak letak kadar apa yang boleh samakan harga 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 bond, bond market price dengan bond market price the, equal the present value yang you present value kan all the cash flow paid to the bond holder. Cash flow dalam coupon coupon interest coupon payment tu lah. Kadar berapa yang boleh samakan tu? Sebab tu you, kalau ada tu, kalau you formula dulu macam kalau pesyarah tak bagi, you kena agak-agak kira. You letak tu dapat tak harga dia sama dengan tu bila you terbalikkan formula tu. Nampak tak dekat ni? You kena tengok dekat. Dekat formula. Yang ini, yang diberi ini, ini adalah kaedah, ini adalah formula yang try error saja. Dia tak berapa tepat lah. Sebab dia punya kadar tu yang apa, pada kadar berapa yang dia boleh samakan nilai. Ini saya dah cakap ya. Harga bond tu sekejap saya tak letih dah rasa. Harga bond tu dia 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 boleh pada kadar berapa harga, kita nak letak kos ada. Bila kita present value kan, alamat saya tak mari nak mudahkan. Kalau you tengok dekat sini kan, saya tak boleh nak conteng dekat sini. Aduh, ini nak ambil view. Saya nak ambil color. Pencil. Okay, kalau you tengok yang umum ni, pada kadar berapa yang ini kan? Kadar ni, kan ni R ni, kita tak tahu kan? Kita tak tahu, kita nak cari, nak agak. Macam you raba-raba, supaya harga ni katakan tadi 800 lebih. Sama ni, yang ini you, dia sama dengan ni. Sekejap. Kalau siapa, you agak dalam kadar berapa dengan dia bagi ada maklumat-maklumat lain, tempoh dia bagi apa dengan cash flow, tapi kadar tu berapa supaya nilai ni katakan 585 sama. Ini pun bila dia diskaunkan, you letak lah, you letak 5% R equal so 6%, you try pula 6.5%. Supaya dia nilai tu akan jadi sama. You kira sekali-sekali. Kalau you kira secara manual lah.
you boleh kira juga guna table. Lagi tu, you nak cari the I ni. Doktor, skrinnya gelap. Ah, tak nampak ke? Tak ada. Saya dah share ni, tak ada. Dah share lah. Sekejap, share sekali lagi. Pun senang. Ha, ni nampak tak? Okey, dah nampak dah. Yang ini R ni, kalau you tengok yang manual tadi, yang ni. Dia nak cari nilai nilai R ni kan, YTM ni kan. Pada kadar berapa kita nak letak supaya harga ni, PO ni, dengan dia punya kupon payment ni, bila you present value campur semua dengan ni semua, dia jadi sama kan, dia equal. Pada kadar berapa you nak buat anggaran jika tidak diberi, yang lain diberi, harga diberi, C diberi, M diberi, so rate dia berapa kan, dia nak equate kan. Kalau you jadi formula itu masuk yang dekat slide tadi. Supaya harga dia katakan 585, harga bond equals to 585.35 sen lah. Contohnya. Tapi at dia punya, kalau dia pegang telefon mata dia, at what rate? Yield to maturity dia pegang ni. Rate ni. R ni. Itu maksud dia lah. DI. Yang ni I. Dan yang ini hanya, yang ini yang diberi, yang ini adalah try and maknanya formula ni tak adalah tepat sangat, tapi dia diterima lah maksudnya. Kalau yang paling tepat you guna financial calculator. You letak semua yang ada macam nilai ni, you akan dapat nilai RD lah. YTM tu you akan dapat nilai RD tu. Jika you ada coupon payment I, you ada M, you ada face value, you ada harga bond, you ada tempoh matang. Tempoh matang ini YTM. YTC jika NU sebelum tempoh matang, dia mungkin dia letak C ke yield to cost. N ni dia sebelum tempoh habis lah. Sama je kira. YTC, kalau YTC. Ini harga saham. Harga bond. M ni nilai muka. You faham tak apa yang saya cuba sampaikan? Apa itu YTM daripada slide tu? Doktor, YTM tu masa tempoh akhir tu kan, yang company nak bayar kepada individu atau korporat tu. Bukan company kan? Nak bayar. Ya, sehingga matang. Apakah kadar yang sepatutnya? Jika sebelumnya R tu you tahu. Yang ini bila, sebab tu YTM tu dekat slide antara yang last kan? Mana YTM? Jika kadar tu you tak tahu pun. Sudah. Mana YTM tadi? Tak pergi dah COC. COC kena rakam ke? Rakam. Tahu dah slide berapa YTM? Ada yang dekat 12 yang ke last saja. 12 nak yang ke last. Cuba. Maksudnya kita cari R lah, doktor. RD. Required rate of return. Ini maksud secara matematiknya, mathematically maksudnya daripada equation tu kan, kalau you tengok, saya pun tak jenis tak hafal formula. Saya dah memori dah sangat tak bagus. Apa BO equals tu apa, I kalau tulis banyak kali, I sama juga apa tadi, dah tak ingat ada formula tu kan, formula untuk kira tu. Alamak, kena buka balik. Untuk kira bond tu price of bond ni buka apa, ya, kira YTM kira apa, kira cuba you tengok balik. Saya tak puas hati kalau tak faham.
secara equationnya, formulanya, mathematically, matematik formula, a bonds YTM atau RD is the discount rate. Kadar lah, kadar ni, is the rate, ni tak payah fikirlah discount tu. Sebab dia present value kan semua. Sebab nilai dia at V, at BO kan. Nilai bond tu at sekarang. Mana you, benda akan dapat you nak tahu dia sekarang. You kena present value. Mana discount rate lah pada kadar that equates. Kadar yang menyamakan antara dua benda. Pertama harga, harga bond, bonds market price dengan dia present value kan nilai C tu, C dia, dia 1 plus ada present value kan tu kan? Dengan cash flow paid dia dengan M tu. Ini maknanya kalau 10 tahun you bayar kupon payment dengan apa par value kalau masa tempoh matang yang you bayar kepada investor iaitu kepada bondholder. Kadar apa tu? Kadar berapa persen tu yang boleh menyamakan nilai ini? Tu yang you nak cari. Sebelum ni masa saya student dulu pensyarah tak bagi formula tu. Jadi kalau tak ada tu you kena kaedah cuba jari. You letak mula-mula you letak 5%. Tiba-tiba you dapat yang ni dia tak sama, dia besar daripada you kena lah cari lagi, cari lagi. Dia guna try and error, you agak-agak dulu. Tapi sekarang ni lebih senang lah sebab kita dia ada formula, dia tak bagi kat student. Kalau macam saya, saya tak bagi dekat you, you kena kira sendirilah. Agak-agak kan. Kalau ada financial calculator pun tekan je. Sebab you ada maklumat yang lain. A compound annual rate. Compounding. Dia punya compound annual rate of return earned on a bond purchase given day hingga maturity. Pening ke? Maksudnya Cik Andrew tu betulkan saya kalau saya salah, maksudnya dia dah bagi value bond tapi sekarang ni untuk yield to maturity ni kita kena cari ataupun kena anggarkan berapa dia punya rate dia tu sendiri untuk dapatkan value bond. Betul. Ya, ini list of formula. Kalau you ada list of formula yang tadi, nampak tak saya share list of formula ni? Nampak. List of formula ni macam dah sebab dia punya pen jadi besar dia punya ni. Ha, yang ini, yang ini yang you jangan tengok YTM tu, formula tu dia bukan ni formula ni untuk kira YTM. Macam ada orang tolong bagi. Macam dia orang ni bijak lah, orang yang reka yang create that formula ni kan. Maksudnya kita macam terangkan balik orang. Tapi formula tu sebenarnya nak cari R ni. Di sini kan, B ni kan, perasan tak? Yang samakan nilai bond dengan nak cari R. Ataupun kalau you tengok daripada sini pun sama kan. You nak cari kat paper I ni. Ni kan, dia pakai situ. Tapi you, kalau orang tak bagi, kalau tapi kalau guna financial calculator, you senang. You masuk-masuk, you dapatlah nilai yang terakhir yang you tak tahu, betul tak? Tapi kalau you tak diberi financial calculator, you hanya ada table dan ada scientific calculator. Ini ada formula dia lah untuk kira YTM tu. Saya akan bagi latihan bond valuation dan year to maturity dan juga ada satu lagi soalan lah. Ni. Maksudnya bond price dengan YTM tu saya lingkungkan dalam satu soalan. Maksudnya dia ada A, B, C lah. Dan kemudian ada satu lagi yang kita boleh cover hubungan bond dengan masa lah. Maknanya dari segi perubahan require or return dalam tiga keadaan. Bond issue at discount, par value atau premium tadi kan. So saya akan bagi yang tu. At least dia cover semualah. YTC tu kalau ada soalan YTC tu you ingatlah. YTC, current year. Hasil daripada tu. Yang ini interest. Interest payment bahagi dengan harga bond. Untuk ni kefahaman tentang maknanya you ada formula tu you cuba mungkin saya formula saya mungkin you rasa betul-betul you boleh
buat your own. Sekiranya you nak dalam bentuk soft copy work, kalau saya bagi, saya boleh bagi yang work punya. Sebab saya bagi tu dalam PDF kan? Maybe you want to edit ke, it's okay. As long sebab mungkin dia bantu you untuk jawab quiz lah. Nanti quiz bond ada tau quiz. Quiz yang ketiga. Saya rasa saya tak sempat untuk COC, cost of capital. Tapi yang saya nak bagi tahu kat you, tapi saya masuk sekejap cost of capital boleh tak? Boleh tak? Penat sangat dah. Saya rasa bond dah okay. Bond dia tak banyak. Dia yang dia kira harga bond, dia ada YTM, lepas tu dia ada yang YTC, YTN samalah. Cuma beza dia kalau soalan tu dia kata harga dia nak tricky sikit. Jadi you be careful lah. Kalau bagi banyak pula soalan, hopefully tak adalah, you boleh bezakan. Dan ada current year. Kali ni soalan dia nak current, what is the hasil semasa bond itu. Okay, itu saja. Saya tunjukkan secara umum untuk slide COC. Sebab COC ni, sebab you dapat long term financing is daripada capital. Capital datang daripada debt and equity. Dan untuk chapter tu, equity ialah sebahagian daripada equity. Contoh equity ialah stock. Dan you belajar chapter last week, stock tu nak kira harga atau you nak nilaikan stock itu. Valuekan that stock guna kaedah dividend valuation model, dan ada tiga teknik tu. Dan juga you ada untuk apa, preferred dengan common stock lah. Dua jenis stock yang biasa. Dan kemudian untuk debt, you belajar bond lah. Dan untuk chapter COC ni, you akan kirakan R dia, cost untuk setiap modal itu, financing tu. Sebab modal maksudnya long term. Kan? Dia benda yang sama lah. Dan ingat juga, cost of money atau cost of funds untuk equity atau stock tu require of return. Yang untuk debt ialah interest kan? Interest tu. Coupon interest lah untuk bond kan? Sebab ketat je dia panggil. Boleh beza ya? Sebab awal untuk bond dia, kita belajar konsep interest. Lepas tu interest tu dari segi ekonomi lah. Sebab kita akan membuat dari segi kewangan, kita belajar ni kewangan perbadanan atau corporate finance ataupun finance of a company. Tapi faktor external juga mempengaruhi financing decision of a company, iaitu dari segi policy maker, dari interest rate. Sebab itu dia masukkan itu. Dan yang ini cost of capital ni, sebab sumber capital ni debt and equity. Jadi cost of debt dia RD, tapi you kena kira after tax. After tax kan, jadi tadi RD 1 minus T. Kan, jadi sama juga RD after tax. Satu, cost of equity dia ada cost of, dia ada tiga. Yang ini dah cost of debt ada satu. Cost of equity ada yang cost of R of the preferred stock. Cost of the new issues, you nak additional share. Cost of RE, retained earning. Empat. You akan kira cost untuk four. Debt, cost of debt RD, tapi make sure it is after tax. Jadi you kena kira RD before tax first, and then you tolak cukai. Always after tax. Debt, cost of equity, ada tiga components of equity, iaitu preferred stock, ataupun ni issue ataupun stock, dan daripada retained earning. Jadi they are basically, secara umumnya dia ada four sources of capital yang you kena kira cost dia. Dan daripada cost, you dapat WACC, weighted average of capital. Kadang-kadang company mungkin dia guna saya nak guna 100% debt lah untuk finance saya punya ni project ni dekat Papua New Guinea. Saya tak nak issue ah. Itu you decide. Ataupun saya kata, 20% saya nak guna debt. 80% lagi saya nak guna equity. Tapi daripada equity ni, 40% saya nak guna common new issues. Yang selagi kita guna 40%, kita guna retained earning je lah. It is up to the company nak decide. So, dalam konteks ni,
tu dia soalan soalan lah. Kan? You nak kira. Dan bila you campurkan ni, weight kan you campurkan ni, you akan dapat WACC average. Weighted you perkadaran cost of capital, cost modal. Maksudnya dalam chapter ni you akan belajar apa basic concept, what is cost of capital? Di mana sumber source of capital tu yang available to the firms? You, dan kemudian yang ketiga, you calculate, determine macam mana nak measure cost of long-term debt, yang pertama sejakah, dan explain why after debt is relevant to the firm. Kenapa lepas cukai? Lepas tu yang kedua, cost of preferred stock. Yang ketiga, cost of common stock atau new issues. Dan dan cost of retained earning. New issues lah. Require calculate common stock. Dia ada tiga tu. Maksudnya dia tengok return company apa? Require return on a company's common stock. Common stock tu dia maksudnya you calculate new issues dengan retained earning. Lepas tu yang last kali you weighted, you average kan tu untuk kos modal syarikat itu. Itu saja sebenarnya. Jadi untuk equity ada tiga, untuk debt dia ada satu. Jadi empat lah. You kira setiap satu tu. Sebab yang equity tu, dia common stock tu dia terbagi dua, iaitu yang isu yang baru yang dan juga daripada retail. Dan you belajar kira. Mungkin you boleh study jugalah. Ini dia terangkan konsep capital semua. Itu saja ni. Dan formula ni adalah terbalik daripada you kira sebab sebab yang you kira dekat apa dekat tu you kira price kan, value ataupun price ataupun B tadi kan, B you guna B ke apa kan, BO ke value of apa yang stock you kena apa PO kan, price of stock you guna, tapi R is given. Yang kat sini you nak cari R pula, R tidak tahu. Tapi harga dia tahu. Kan? Gitu. Dia formula yang sama. Dia cuma reverse the formula. You will see the formula tu macam nampak tu. Sebenarnya sama je. Formula yang sama. Kalau yang dekat stock valuation, you kira price ataupun value of preferred stock. Formula yang untuk preferred stock tu dia tetap je bayar kan. Dia tak ada growth tu. Zero growth model kan. Lepas tu apa D over apa price preferred stock D over apa R D1 D1 tak kisah D berapa ni kan, over R kan. Yang ini you nak kira, yang ini R. Jadi R pindah sini, R equals P over P over D ke apa. Yang ni you tengok balik lah. Ada lama tak tu mengajar apa-apa pun. Tak hafal formula saya dulu. Memang hafal kat tangan. Lepas tu pelupa. Makan apa? Makan fast food banyak sangat. Dia terbalik lah. Ini cost of preferred stock. Dia terbalik lah. Yang sebab you nak cari R. Yang itu you nak cari P, price. Price O, P, price of preferred stock. You refer balik. Okey, tu saja. Saya rasa ada apa-apa soalan. Nanti saya minggu depan kita tak break sebab kita ada kelas. Kelas boleh buat hari Selasa je ke? Combine. Kita ada kelas lain hari Selasa. Saya okey je, Doktor. Saya okey je. Saya cuba guna Loom sebab saya pun baru belum. Loom tu saya boleh buat pre-recording. Saya record sendiri, dia ada dapat free untuk education. Kalau tak kena bayar. Saya boleh record tapi saya tak naklah tengok muka, mana kalau saya record pukul 3 pagi bangun tidur tu saya record saya suara saya dekat slide saja. LOOM. Sebenarnya berbayar tapi dia dapat free because you institution. You pun boleh guna tapi guna email UNIZA. Jangan guna email Gmail. Kalau you ada email, you guna email institution. You buat boleh buat recording dulu. LOOM. Saya pun baru nak guna. UPM ada memang dia orang beli license untuk pensyarah guna. Jadi maksudnya you boleh masuk dekat tu, you buat recording. Jadi try, saya pun try separuh macam
Ada benda-benda dekat saya lambat sikit. Benda-benda begini. Ada orang pensyarah laju. Okey. Jadi saya dah buat makluman tadilah. Saya masuk, saya buka 8 hari bulan boleh eh? Quiz, quiz. Untuk yang masuk lambat, kita akan ada quiz. Saya dah masuk dekat klip. Apa tadi saya ada share. Quiz 1, quiz 2, quiz 3. Quiz. Sebab quiz 1, 2, 3 tu nanti you akan masuk dekat mid semester test 19 hari bulan. Tapi masa nanti dia sebab kita buat sekali dengan group dua pensyarah lagi, tiga pensyarah lah. Dia akan cover siapa bola yang saya bagi snack peek tu. Saya masuk juga dekat klip. Kalau apa-apa nanti maklumkan dekat saya. Kalau ada terkurang apa. Kalau untuk COC saya bagi soalan dulu boleh tak? Boleh tak doktor? Saya bagi soalan jadi you minggu depan kita jumpa hari Selasa je lah. Untuk semua boleh ke? Boleh ada. Cuma group tu ikut group Telegram beza. Cuma tutorial dalam group dan lepas break minggu depan kira break. Tapi kita tak break sebab break start hari Rabu. 9 hari bulan tu hari Rabu. Maksudnya hari Selasa 8 hari bulan 12 mulai jam 8 malam you dah boleh jawab kuis. Sampai 12 hari bulan hingga 12 tengah malam. Tiga kuis tu. You boleh jawab ikut masa dalam tempoh tu lah. Kuis tu tiga kuis ke satu kuis melangkumi? Tak, tiga kuis yang asing-asing. Oh, okay. Tiga kuis macam kuis satu topik dia TVM. Kuis dua topik stock. Kuis tiga topik dia bond. Tapi MCQ soalan dia dalam TVM mungkin 15 je. Dalam 20 hingga 15 soalan. Masa jawab 45 minit. Dah panjang dah. You sempat tengok nota pun. Cuma bila lambat ada calculation lah. Especially ada calculation. Ada soalan konsep ada calculation. Sebab mid semester test juga MCQ. Jadi saya bagi ni mungkin kebetulan nasib baik mungkin soalan yang sama. It is open book quiz. Kalau you duduk sebelah-sebelah boleh je kalau sempat. Saya I trust you je. You submit, make sure you submit lah. Kalau ada apa kena bagi tahu saya. Okay, rasa setakat tu sakit tekak rasa. Doktor buka malam je. Saya buka buka apa malam? Quiznya. Hari 8 hari bulan tu hari Selasa eh. Hari Selasa start pukul 8 malam. Sampai saya buka on sampai 12 hari bulan tengah malam. Boleh je saya boleh tukar setting tu ke nak buka 7 hari bulan, nak buka lebih awal okey je. Nak buat time subuh pun boleh. Asalkan dalam masa start, you nak buat bila-bila nanti saya masa tu saya boleh tukar dekat setting. Nak lebih awal ke tapi dalam tempoh sistem buka tu you jawab lah. Okay. Once you dah jawab dah tak boleh jawab lah kan. Saya buka 8 hari bulan lah hari Selasa dan lepas kelas saya buka. Maknanya masa kelas tu saya boleh recap lagi jadi start 8 malam tu ataupun ada orang dia seredik dia suka kawan dia jawab dulu kan. Tapi soalan reshuffle jawapan A, B, C, D pun dia tukar-tukar kan. Maknanya kalau soalan yang sama tapi kadang jawapan dia boleh jadi A, yang kawan you jadi C sebab dia jawapan dia sama tapi dia reshuffle kedudukan. Reshuffle within questions. Soalan nombor 2 boleh jadi nombor 10 pula. Cuma kalau you tahu soalan tu. Hopefully dia akan membantu untuk mid test lah. Mid test dia sampai bond. COC tak masuk lagi. Cuma next week saya cover TOC lah. Dengan ada topik satu lagi. So, saya akan masuk sikit. Banyaknya habis data you ni. Webback ni piranha. Makan data gila. Saya try pakai kat handphone saya sekejap je habis 1 gig. Habis saya record dah, saya stop recording 2 jam.